Selamat sore, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online KMKI KAJ dengan tema "Update Tata Laksana dan Vaksin COVID-19". Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya dengan Dokter Mendy yang akan menjadi MC hari ini. KMKI KAJ berkepanjangan dari komunitas. Medik Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta. Komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi seluruh tenaga medis katolik yang berdomisili di wilayah Keuskupan Agung Jakarta untuk saling berbagi. Cabang KMKI terdapat enam, yaitu cabang paroki Kelapa Gading sejak 2015, Cabang Paroki Regina Seli Pantai Indah Kapuk sejak tahun 2015. Cabang Paroki Albertus Bekasi sejak tahun 2016. Cabang Paroki Taman Galaksi Bekasi sejak tahun 2016. Cabang Paroki Ratu Rosari Jagara Jagakarsa Jakarta Selatan sejak tahun 2018 dan cabang paroki Alam Sutra sejak tahun 2019 kegiatan KMKI KAJ meliputi Kongres Nasional KMKI Simposium Current Clinical Practice Guidelines atau yang dikenal dengan CCPG Seminar Ilmiah Sehari Ziarah Bersama dan Bakti sosial. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengetik di kolom komen dengan format nama, pertanyaan ditunjuk, ditunjukkan untuk dokter siapa, dan pertanyaannya. E-sertifikat akan diberikan bila peserta mengikuti dari awal sampai akhir rangkaian seminar dan mengisi link absensi. Link absensi akan diberikan selama acara berlangsung. Untuk itu, harap mengikuti sampai akhir, dan kepada seluruh peserta tidak perlu untuk mengabsensi di komen. Terima kasih. Pada seminar kali ini, kami akan mendatangkan dua narasumber, dan acara ini akan dipandu oleh Dr. Andre Setiawan selaku moderator. Dr. Andre Setiawan, atau dikenal sebagai... Dr. Andre, menamatkan SMA di Kolese Kanisius, Jakarta, tahun 2011. Mendapatkan profesi dokter di Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2017. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Wilayah KMKI KAC periode kepengurusan 2019 sampai 2023. Dan Dr. Andre juga sebagai asisten penelitian dan magang Ilmu kesehatan anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Tarakan, Jakarta, dan sekarang Dr. Andre bekerja di RS Maya pada Hospital Tanggerang sebagai dokter IGD dan bangsa. Kepada dokter Andre, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih, Dokter Mendi, atas pengenalan dan waktunya. Selamat sore, saya ucapkan kepada para peserta webinar pada hari ini, Profesor. Senior, teman sejawat, rekan sahabat medis, dan para mahasiswa sekalian. Terima kasih atas ikut sertaannya pada sore hari ini. Topik webinar pada sore hari ini adalah mengenai update tata laksana dan vaksin COVID-19. Belakangan, memang banyak diberitakan mengenai beberapa opsi atau alternatif yang dapat digunakan, uh, sementara untuk mengobati COVID-19 ini, sambil kita menunggu ketersediaan vaksin. ...yang tentunya kita ketahui butuh proses yang panjang. Kita juga menerima banyak informasi mengenai beberapa perusahaan farmasi... ...yang sedang dengan kerasnya mengusahakan percepatan ketersediaan vaksin ini. Oleh karena itu, kami dari KMKI KAJ mengundang dua pembicara... ...yang akan membahas lebih dalam pada sore hari ini. narasumber sumber kita yang pertama adalah dokter-dokter Dr. Sugianto Ali... Master of Medical Science, akan membicarakan mengenai desain vaksin untuk COVID-19 dan perkembangan terakhirnya. Sedangkan narasumber kedua kita adalah Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi Spesialis Penyakit Dalam, yang akan memberikan kita informasi tentang studi klinis opsi-opsi pengobatan COVID-19 yang belakangan digunakan untuk pasien-pasien. Baik, akan saya undang Dr. Sugianto untuk memulai sesi beliau. Dengan sebelumnya saya bacakan dahulu CV beliau. Dr. Dr. Sugianto Ali, Master of Medical Science, menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1990. Melanjutkan studi Master in, in Medical Science, Catholic University of Leuven, Belgium tahun 2000. Dan melanjutkan studi PhD di uh, Fakultas Kedokteran Leiden University, uh, Netherlands. Saat ini, beliau uh, merupakan Ketua Program Studi Biomedical Science di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai... Wakil Dekan dan Dekan untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atma Jaya. Kepada Dr. Suki, waktu dan tempat saya. Persilahkan, dok. Ya. Terima kasih banyak, Dr. Andre, atas perkenalannya. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, teman sejawat, profesor, dan rekan-rekan uh, sejawat, guru besar, dan lain-lain. Uh, hari ini saya akan mendiskusikan mengenai desain vaksin covid kita tahu bahwa vaksin Covid saat ini sudah memasuki tahap uji klinis fase 3 untuk beberapa di antaranya. Jadi kemudian kita akan mendiskusikan mengenai berbagai desain vaksin Covid itu, kemudian kekurangan dan kelebihan dari masing-masing desain serta tentunya yang penting adalah kapan kira-kira vaksin Covid itu mungkin tersedia bagi kita semua. Baik, Uh, saya akan segera mulai saja untuk menyingkat waktu. Pertama-tama ini adalah uh, sistematika pembahasan yaitu terdiri dari pendahuluan struktur dan genom dari SARS-CoV-2 karena ini uh, menjadi dasar dari desain vaksin. Kemudian desain vaksin itu sendiri apa yang ada saat ini ke perkembangan uji klinik serta pertimbangan ketersediaan vaksin. COVID-19 itu pertama kali dilaporkan ke WHO pada 31 Desember 2020 kemudian ditetapkan sebagai pandemi karena sudah menyebar ke banyak negara pada 11 Maret tahun 2020. Di Indonesia sendiri kasus laporan pertama itu diumumkan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu ada dua kasus yang diumumkan. Dan kalau kita lihat per Juli 2020 jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 16 juta. Mungkin kalau kita cek angkanya di Worldometer besok mungkin sudah mencapai 17 juta. Virus penyebabnya pertama-tama disebut sebagai nCoV 19 karena tahun 2019 pertama kali dilaporkan, tapi kemudian sesudah disepakati oleh beberapa panel maka kemudian ditetapkan namanya sebagai SARS-CoV-2. Ini untuk membedakan dia dengan SARS-CoV saja yang merupakan virus coronavirus juga yang sempat menjadi epidemi di beberapa negara pada tahun 2003 kalau tidak salah. Nah, ini adalah struktur virus dari SARS-CoV-2. Jadi dia kemudian ada selubung virus, pembungkusnya Kemudian kita melihat bahwa ini ada protein spike. Mudah-mudahan kursusnya saya terlihat protein spike inilah yang nantinya sebenarnya akan berikatan dengan reseptor ACE2 yang kemudian akan melanjutkan proses di mana kemudian virusnya berfusi ke dalam sel dan kemudian melepaskan materi genetiknya. Kemudian virusnya ini memiliki membran dan itu ada protein membran. Kemudian ada envelope protein atau protein E, kemudian di dalamnya lagi ada protein tambahan nukleokapsid protein. Lalu kemudian struktur genomnya terdiri dari RNA untai tunggal dengan ukuran yang cukup besar, mencapai 30.000 basa. Nah, protein-protein yang disebutkan di sini, yang ditampilkan di sini, sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai protein struktural. Di luar itu, virusnya tentu saja memiliki beberapa protein non struktural yang kemudian dikodekan, antara lain misalnya saja RNA dependent RNA polymerase dan eh, banyak lagi protein-protein lainnya yang kemudian kita kelompokkan sebagai non struktural protein. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kemudian kalau ada suatu antibodi harus menetralisir suatu virus Tentu, kemudian antibodi tersebut, karena fungsinya berada di luar sel, maka dia tentu harus berikatan atau menargetkan protein-protein struktural ini yang bisa di, berada di luar sel. Sementara protein-protein non-struktural tadi, itu adalah protein-protein yang mulai diproduksi atau disintesa pada saat virus itu berada di dalam sel. Jadi dengan demikian protein-protein yang non struktural tadi secara konsep eh, tidak potensial untuk didesain sebagai eh, atau didesain menjadi target vaksin, tapi bisa juga protein-protein yang non struktural tadi karena kemudian beberapa diantaranya akan diolah dan dipresentasikan kepada sistem imun seluler, maka dia juga bisa ditargetkan sebagai respon imun seluler. Sedangkan yang untuk respon imun humoral dalam artian antibody, terutama adalah mentarget protein-protein yang sifatnya struktural ini. Nah, ini adalah struktur genom yang tadi disebutkan lebih dari 30 ribu basa. Kalau kita lihat, dia terbagi menjadi beberapa struktur. Ada ORF, Open Reading Frame 1AB, dia juga uh, ada beberapa bagian lagi kemudian ini ada protein S yang mengkode protein S yang nanti akan didiskusikan lebih mendetail terus ini adalah M atau membran dan N yang tadi nukleokapsid nah eh uh, ketika pertama kali masuk dan berfusi ke dalam sel maka genom ini pertama-tama melakukan replikasi yang banyak. Dan kita lihat ini adalah protein-protein yang banyak yang dihasilkan yang kemudian dipotong-potong nantinya. Kita lihat RDRP adalah salah satu protein yang penting RNA dependent RNA polimerase yang berfungsi mengkopi genom dari virusnya sendiri. Helikase ini juga suatu enzim yang nanti berfungsi mempaket genom dari virus tersebut dan lain-lain. Nah, khusus disoroti di sini adalah protein S. Protein S ini menjadi perhatian karena dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa protein S ini pada SARS-CoV-2 maupun pada beberapa coronavirus lainnya, protein S inilah yang nantinya akan berinteraksi dengan reseptor S2. Sehingga kemudian kalau misalnya protein S ini dihalangi Baik itu dalam bentuk pengikatan dengan antibodi atau hal-hal lain, maka kemudian diharapkan virus tersebut terhalangi berinteraksi dengan reseptornya. Kalau dia tidak berinteraksi dengan reseptornya, tentu saja infeksi ke dalam sel tidak bisa dilakukan. Kebetulan juga, di antara berbagai jenis protein ini, protein struktural. Seperti nukleokapsid, membran dan es, ternyata dari hasil penelitian, dari hasil uh, sequencing dari berbagai isolat di seluruh dunia, ternyata protein S ini juga termasuk yang konservatif. Jadi kalau misalnya saat ini kita melakukan uh, diagnosa pasti untuk infeksi COVID-19 dengan real time PCR. Biasanya dia menyasar pada dua regio ini yaitu ORF1ab atau regio S, regio N kadang-kadang dipakai tapi biasanya kalau positif kalau dia tidak terlalu spesifik lalu, uh, lalu disebut sebagai sarbeko atau uh, gen umum yang juga dimiliki oleh beberapa coronavirus lainnya. Tapi yang S dan ORF1ab ini relatif spesifik. Dan eh, dia juga cukup konservatif, jadi mudah-mudahan tidak bermutasi dan kemudian juga eh, vaksin yang dihasilkan dan lain-lain eh, itu bisa bertahan untuk waktu yang cukup panjang sebelum dia bermutasi. Kita pikirkan juga kalau misalnya protein S bermutasi secara konsep tidak menguntungkan juga bagi virus tersebut karena kemudian berarti virusnya nggak bisa masuk ke dalam sel karena kemudian dia menjadi ikatannya dengan uh, reseptornya ACE2 itu kemudian menjadi berubah tidak terlalu spesifik lalu kemudian dia akan sulit masuk ke dalam sel, jadi uh, secara konsep evolusi juga virusnya walaupun saat ini dalam tahapan penyesuaian karena menemukan host baru manusia sepertinya mudah-mudahan protein S ini tidak banyak berubah karena itu protein S inilah yang terutama disasar dalam berbagai desain vaksin nah Uh, Pada 21 Juli 2020 kalau dari data di dalam situs WHO terdapat 166 calon vaksin. 24 diantaranya telah memasuki uji klinik. Pada saat 21 Juli 2020 itu ada 5 calon yang akan uji klinik fase 3. Namun kemudian sebenarnya per kemarin uh, rilis terbaru, rilis data terbaru per 31 Juli itu sudah ada 6 calon uji klinik fase 3 atau sudah mulai berlangsung. Termasuk diantaranya ada uji klinik yang berlangsung di Indonesia atau akan berlangsung di Indonesia. 142 calon vaksin lainnya itu dalam tahapan uji preklinik. Pada dasarnya uji preklinik ini belum dilakukan terhadap manusia, tapi lebih kepada in vitro dengan hewan coba dan lain-lain. Seperti didiskusikan tadi, umumnya desain vaksin ini menyasar terutama untuk protein S. Kemudian desainnya sendiri beragam. Ada vaksin inaktivasi. Pada vaksin inaktivasi ini berarti diambil dari seluruh komponen virus yang diinaktivkan, di, di biasanya melalui pengikatan dengan molekul tertentu. Kemudian beberapa diantaranya menggunakan viral vector yang nanti juga akan didiskusikan. Kalau dilihat dari daftar dalam WHO itu ada beberapa yang melakukan desain non replicating viral vector dan ada beberapa yang melakukan desain replicating viral vector. Kemudian selanjutnya ada juga yang eh, menggunakan pendekatan yang disebut sebagai virus like particles dan protein subunit. Sebenarnya hampir mirip, tapi protein subunit biasanya molekulnya lebih sederhana sedangkan virus like particles pada dasarnya komponen protein dari virusnya itu cukup lengkap dan bahkan memiliki struktur konformasional atau struktur tiga dimensi menyerupai virus. Bedanya kemudian dia tidak memiliki genom, tidak memiliki materi genom. Kemudian selanjutnya ada juga vaksin asam nukleat yang dalam hal ini terutama adalah DNA. Namun, kemudian ada pendekatan teknik baru saat ini yang kemudian menggunakan RNA, karena dianggap lebih langsung. Kalau DNA kan memerlukan proses transkripsi terlebih dahulu, sedangkan vaksin RNA itu siap langsung untuk ditranslasikan. Yang terakhir, tentu saja kita kenal ada yang disebut sebagai live attenuated virus atau virus yang dilemahkan. Nah, uh, kita mulai dengan vaksin inaktivasi karena ini vaksin yang relatif tanda petik sederhana dibuat dengan cara menonaktifkan virus dengan saat tertentu. Biasanya tidak dilakukan dengan pemanasan, karena kalau dilakukan dengan pemanasan, seringkali protein terdenaturasi, lalu struktur tiga dimensinya berubah, determinan antigeniknya berubah, kemudian tidak lagi atau dia tidak memicu antibodi yang bisa diharapkan atau yang diharapkan muncul. E, tentu saja karena dia menggunakan seluruh komponen virus, maka banyak komponen molekul di dalamnya. Contoh vaksin inaktivasi yang sudah kita kenal sehari-hari pertusis dalam DPT yang menjadi program pemerintah. Nah, kita tahu bahwa pertusis dalam DPT yang menjadi program pemerintah itu memiliki banyak komponen di dalamnya, salah satunya yang kita tahu kemudian Uh, dia lebih sering menimbulkan demam dibandingkan vaksin apartosis yang uh, yang dibuat oleh beberapa perusahaan farmasi tertentu. Ada beberapa calon vaksin COVID-19 yang saat ini dalam tahap uji klinik, yang perlu disebut pertama tentu saja yang dari Sinovac, uh, namanya Coronavac, Coronavac yang kemudian bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Pajajaran untuk melakukan uji klinik fase 3 di Indonesia. Kalau dari data terakhir yang dibaca dari berbagai media massa tampaknya memang fokus uji klinik ini dilakukan di Bandung, tentu saja ini bisa dimengerti. Pada uji klinik fase 3 kita perlu mengamati beberapa efek samping kalau dia sampai muncul dan juga perlu melakukan follow up secara ketat. Jadi karena kemudian partner uji kliniknya di Bandung, ya tentu dilakukan di Bandung. Selain itu yang sudah masuk fase 3 adalah Sinovac Wuhan maupun Sinovac Beijing. Jadi Sinovac ini bekerja sama dengan Wuhan maupun Beijing. Eh, pada uji klinik fase 1 dan 2-nya dia sebenarnya menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu bisa dilihat dari nomor registrasi uji kliniknya yang berbeda. Tapi tampaknya untuk fase 3 mereka menggunakan nomor registrasi yang sama. Jadi kemungkinan akhirnya eh, ini adalah vaksin yang sama. Kemudian vaksin lain yang calon vaksin lain uh, ada tapi kemudian desainnya tidak menggunakan vaksin inaktivasi ini. Yang menarik adalah yang uh, desain vaksin viral vector vaksin. Ini ada yang replicating atau non-replicating. Uh, pada dasarnya konsepnya adalah gen- yang mengkode protein tertentu itu disisipkan ke dalam vektor. Vektornya ini berupa virus. Sebenarnya, kalau kita sebut sebagai vektor, nanti kalau misalnya vaksin DNA, vektornya itu berupa plasmid. Tapi ini vektornya berupa virus. Tentu saja, virusnya yang sudah diketahui aman, sudah banyak dipelajari, dan virusnya itu dimodifikasi. Beberapa contoh virus yang sering dipakai untuk desain vaksin viral vektor ini adalah vaksinnya. Kita tahu bahwa vaksinnya merupakan vaksin cacar atau vaksin pertama, vaksin modern pertama yang waktu itu digunakan untuk mengatasi penyakit cacar atau variola. Dia sendiri merupakan virus cacar sapi. Kemudian yang kedua yang juga cukup sering dipakai adalah adenovirus. Cuma riwayatnya ini agak sedikit berbeda. Adenovirus ini awal-awalnya digunakan untuk menyisipkan gen dalam konsep terapi gen. Jadi adenovirus ini memiliki, merupakan suatu virus DNA, kemudian dia memiliki afinitas terhadap sel-sel -sal saluran nafas. Jadi kemudian adenovirus ini digunakan untuk menyisipkan gen terutama pada beberapa percobaan gen terapi antara lain penyakit cystic fibrosis. Ada kekurangan dan kelebihannya dari beberapa percobaan untuk um, dari beberapa percobaan untuk gen terapi tersebut diketahui bahwa adenovirus ini memiliki uh, sifat imunogenitas yang sangat tinggi sehingga kemudian kalau untuk gen terapi pada saat pemberian berulang adenovirusnya itu sudah sudah memicu timbulnya antibodi sehingga dia seringkali diinaktifkan sebelum bisa menyisipkan gen ke dalam sel yang dituju tapi tentu saja pada perkembangan-perkembangan terakhir gen dari adenovirus itu sendiri juga dimodifikasi sehingga sifat imunogenisitas yang tinggi ini relatif dikurangi Kemudian, tadi disebutkan ada dua jenis non-replicating dan replicating. Pada yang non-replicating, maka virus vektornya tidak akan bereplikasi di dalam sel karena beberapa gen yang bisa memicu replikasi itu sudah dibuang dari uh, virusnya. Sedangkan yang replicating masih bisa bereplikasi secara konsep non-replicating, tentu saja dianggap lebih aman karena kemudian tidak bisa bereplikasi, tapi. Berarti virusnya harus diberikan dalam beberapa dosis, sedangkan yang replicating perlu dipastikan keamanannya bahwa virus itu tidak menimbulkan gangguan dari sel yang bersangkutan atau menimbulkan penyakit lain. Ada beberapa desain vaksin tapi belum ada yang memasuki uji klinis yang menggunakan metode replicating viral vector. Nah, kalau virus itu dimasukkan atau disuntikan, maka dia akan mencari sel lalu Potongan gen tersebut dimasukkan oleh virus tersebut masuk ke dalam sel. Potongan gennya ditranskripsikan dan ditranslasikan, termasuk gen yang kita sisipkan tadi. Lalu kemudian akan timbul eh, produksi protein-protein yang beberapa diantaranya akan dipresentasikan oleh sel yang bersangkutan melalui major histocompatibility complex lalu beberapa protein tersebut menimbulkan respon imun seluler dan kalau proteinnya juga disekresi oleh sel yang bersangkutan itu juga menimbulkan respon imun humoral. Calon vaksin COVID-19 dengan desain ini yang saat ini sudah memasuki uji klinis fase 3 itu adalah cadok 1 dari AstraZeneca Oxford. Jadi ini merupakan adenovirus dari simpanse karena itu CH ini dari simpanse kemudian adenovirus Jadi ini metode kerjanya sepintas gen yang mengkode dalam hal ini kalau untuk vaksin COVID adalah gen S itu disisipkan ke dalam potongan virus tadi ke dalam potongan gen-gen virus vektor lalu dia diadministrasikan melalui suntikan kalau di sini kemudian dia masuk ke dalam sel. Lalu di dalam sel dia akan melakukan pelepasan membran, lalu genomnya memperbanyak diri dan memproduksi protein. Ada kemungkinan juga bahwa kalau misalnya ini suatu adenovirus, ada dimungkinkan metode pemberian lainnya yaitu dengan cara spray atau nasal spray atau oral spray dan lain-lain. Karena kemudian dia memiliki afinitas cukup tinggi terhadap sel-sel pada saluran nafas. Uh, Desain vaksin berikutnya yang akan didiskusikan adalah protein subunit dan virus-like particle. Kalau protein subunit umumnya hanya mengandung satu atau sedikit molekul antigen sehingga lebih murni dan biasanya produksinya dilakukan dengan cara rekombinan yaitu pembentukan rekombinan protein dengan cara rekayasa genetika. Protein subunit umumnya ukurannya kecil sehingga hampir selalu membutuhkan ajufan dan eh, ini juga menjadi diskusi kemudian bahwa protein adjuvan itu juga perlu diproduksi dalam jumlah besar dan suplainya juga terbatas. Yang lain adalah virus like particle sebenarnya mirip umumnya juga diproduksi dengan teknik rekayasa genetika, dia merupakan protein rekombinan. Namun bedanya kemudian pada virus like particle ini protein tadi sesudah diproduksi mengalami pembentukan struktur konformasional. Dan teknik ini sedikit sulit karena kemudian kalau kita menyisipkan plasmid ke dalam E. coli, prokaryota umumnya tidak memiliki protein-protein siaperon yang dibutuhkan untuk membentuk struktur konformasional tadi. Jadi dia perlu diproduksi pada sel jenis lain, misalnya sel ragi, yeast, artificial chromosome, dan lain-lain. Calon vaksin COVID yang menggunakan pendekatan ini antara lain dari Anhui, uh, Civei, Longcom, terus kemudian ada Medicago. Nah, uh, ini yang untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan uh, protein subunit dengan virus-like virus particles. Jadi kalau misalnya yang ini adalah subunit vaksin dia biasanya molekulnya kecil karena itu membutuhkan adjuvan untuk meningkatkan sifat e, respon imunnya sedangkan virus like particle ukurannya relatif lebih besar kita tahu bahwa biasanya sifat imunogenitas e, sifat imunogen dari suatu protein atau suatu molekul itu dipengaruhi antara lain oleh ukuran molekulnya jadi semakin besar biasanya sifat imunogenisitasnya semakin tinggi tentu saja dia tidak mengandung materi genomiknya karena kalau mengandung materi genomik maka dia akan e, berpotensi untuk bereplikasi selanjutnya adalah desain vaksin asam nukleat dalam hal ini DNA dan RNA saya jadikan satu dalam pembahasan dalam diskusi vaksin DNA umumnya berupa plasmid jadi kalau tadi pada viral vaksin gennya disisipkan ke dalam gen dari virus vektor, maka kalau ini umumnya disisipkan ke dalam plasmid. Sedangkan vaksin RNA umumnya berbentuk messenger RNA. Sama seperti vaksin viral vektor, dia juga bisa berpotensi menimbulkan respon imun humoral dan seluler. Ada sedikit kesulitan bahwa kalau kita menggunakan plasmid secara umum keberhasilan insersi plasmid ke dalam sel itu relatif tidak terlalu efektif dibandingkan dengan viral vector tadi. Karena itu ada beberapa desain vaksin dia menggunakan viral vector. Kadang-kadang kita perlu elektropolasi, elektrokating sel dan lain-lain untuk memasukkan atau digunakan saat-saat tertentu kita tahu bahwa teknik eh, pembuatan materi biokimiawi juga sekarang sudah cukup tinggi, sudah cukup maju, jadi beberapa diantaranya disisipkan dalam liposom yang didesain khusus, lalu itu memudahkan dia untuk diinsersikan atau berfusi ke dalam sel. Saat ini kelemahannya walaupun secara konsep vaksin DNA dan kemudian vaksin RNA sudah bertahun-tahun, perkembangan vaksin DNA itu mungkin sudah hampir 30 tahun, kalau viral vector tadi dikaitkan dengan terapi gen mungkin perkembangan sekitar 20 tahun. Sampai saat ini belum ada vaksin komersial dengan desain vaksin DNA. Walaupun demikian calon vaksin COVID yang menggunakan desain vaksin RNA itu antara lain adalah Moderna, Inovio pada DNA fase 1-2, dia menggunakan sorry, dia menggunakan desain vaksin DNA untuk saat ini uji klinis fase 1 2. Dan yang terakhir dari data WHO yang kemarin itu Pfizer juga menggunakan desain vaksin RNA yang saat ini juga mulai memasuki uji klinik fase 3. Jadi pada dasarnya kalau plasmid kita menyisipkan potongan gen tersebut ke dalam plasmid lalu kemudian disuntikan atau kemudian ditembakkan ada yang disebut sebagai gene gun lalu di situ dia akan menghasilkan beberapa protein akan ditranskripsikan dan translasikan kalau dia berupa plasmid atau merupakan vaksin DNA kemudian protein yang diproduksi tersebut dipresentasikan nah Masalahnya, kemudian proses transkripsi dari plasmid ini kan adalah sesuatu yang berada di ekstra nuklear di luar inti. Itu efektivitasnya tidak terlalu tinggi, jadi dia akan diekspresikan dalam jumlah yang sedikit, namun akan tetap kontinu selama plasmidnya belum didegradasi di dalam sel. Jadi, itu saja keuntungannya. Nah, ini untuk perbedaan vaksin DNA dengan messenger RNA. Kalau messenger RNA itu dia sudah berbentuk langsung dan kemudian umumnya dibungkus dengan liposom. Lalu messenger RNA itu tidak perlu melalui tahapan transkripsi terlebih dahulu. Dia bisa langsung masuk dalam retikulum endoplasmik dan kemudian ditranslasikan menjadi anti menjadi protein. Dalam hal ini adalah antigen Desain vaksin berikutnya adalah live attenuated virus. Uh, live attenuated virus ini tentu saja memiliki keunggulan. Dia kalau misalnya berhasil didesain dan aman, maka dia seringkali hanya membutuhkan single dose. Berbeda dengan vaksin inaktivasi, protein subunit atau virus-like particle yang umumnya membutuhkan multi-dose. Walaupun panduan WHO dalam hal ini untuk calon vaksin COVID-19 diharapkan bahwa dosis yang dibutuhkan maksimal dua kali pada dosis awal, dan kemudian pada tonton berikutnya maksimal satu kali penyuntikan atau satu kali pemberian. Life attenuated virus tentu saja bisa dibuat dengan teknik rekayasa genetika sekarang dengan menggunakan. Uh, pemotongan-pemotongan membuang bagian-bagian tertentu dari virus atau dia bisa menggunakan strain lain, kultur dengan sel yang berbeda atau melalui teknik rekayasa genetika yang tadi disebutkan. Yang menggunakan strain lain yang contoh yang kita tahu vaksinia untuk variola atau kultur dengan sel yang berbeda itu contohnya pada vaksin rabies misalnya. Masalah dari live attenuated virus tentu saja adalah masalah keamanan dikuatirkan dengan satu dan lain cara gen yang sudah diedit atau virus yang sudah kita hilangkan sifat virulensinya tadi dikhawatirkan cepat atau lambat bisa mendapatkan ulang sifat virulensinya tadi itu yang selalu di, perlu diperhatikan. Walau demikian kalau misalnya faktor keamanan tadi terbukti dan eh, memang efektif maka kemudian ini merupakan calon vaksin yang efisien dia bisa diberikan single dose, dan kemudian umumnya respon imun yang ditimbulkan akan lebih kuat. Calon vaksin COVID ada beberapa yang menggunakan desain ini, tapi umumnya saat ini masih dalam tahapan uji preklinik. Sepintas, untuk menyinggung sedikit mengenai uji klinik dari vaksin, uji klinik itu kita bagi tahapannya menjadi uji preklinik yaitu uji pada kultur sel pada hewan dan lain-lain pada intinya bahwa uji klin uji preklinik ini tidak melibatkan manusia pada beberapa obat itu ada uji klinik fase nol fase nol itu dosisnya sangat kecil hanya dibutuhkan untuk melihat mekanisme farmakokinetik di dalam manusia tersebut tapi pada vaksin umumnya uji klinik fase 0 tersebut di bypass karena e, secara konsep kita sudah tahu ini barang jalannya kemana saja, beredar dalam tubuh ke bagian mana saja secara umum kita sudah tahu. Jadi dimulai dengan uji klinik fase 1. Pada fase 1 itu respondennya sedikit dosis e, yang diperhatikan dalam hal ini adalah mencari dosis. Jadi pasti ada beberapa dosis yang diuji cobakan dan untuk vaksin dilihat respon antibodi dan efek samping. Uji klinik fase 2 kadang-kadang dibagi menjadi 2A dan 2B, respondennya jumlahnya lebih banyak dan kadang-kadang sudah dilakukan pada beberapa center, tapi umumnya pada satu negara dan kemudian protokolnya dan lain-lain seragam. Dosisnya umumnya yang digunakan relatif sudah dosis yang cukup fix, jadi bukan lagi bervariasi seperti pada uji klinik fase 1. Demikian juga jadwal pemberian itu dicobakan, kemudian yang dicek lagi-lagi respon antibody dan efek samping. Lalu kalau pada uji klinik fase 3, respondennya akan banyak. Misalnya saja untuk sino, vaksin CoronaVac dari Sinovac, itu di Indonesia saja respondennya 1620 untuk multi site secara internasional ditargetkan kalau dari e, registrasi uji kliniknya ditargetkan itu sekitar 8800 responden. Tentu saja karena respondennya lebih banyak maka efek samping yang jarang yang frekuensinya satu banding seribu yang sebelumnya pada uji klinik fase 2 mungkin sulit terdeteksi karena respondennya hanya beberapa ratus, maka diharapkan di sini bisa terdeteksi. Lalu kemudian karena sifatnya multisite dan lebih luas, sedikit banyak kita bisa melihat efektivitas vaksin tersebut dalam kondisi yang sebenarnya. Dalam artian kita tidak hanya sekedar melihat respon antibodi walaupun respon antibodi tersebut tentu saja akan tetap diperiksa. Lalu kadang-kadang kita mendengar ada yang disebut sebagai fase 4. Fase 4 pada dasarnya adalah post marketing surveillance. Bagaimana untuk perkembangan uji klinik vaksin COVID-19? E, tentu saja zaman sekarang kita tidak mungkin melakukan challenge infeksi. Sebenarnya kalau kita mau melakukan uji klinik, maka uji klinik terhadap vaksin Tentu saja metode yang paling sederhana untuk membuktikan efektivitasnya adalah responden atau subjek penelitian kita berikan vaksin lalu kemudian kita challenge dengan infeksi. Kemudian dilihat apakah dia kebal, imun atau dia menjadi sakit. Ini hanya bisa kita lakukan pada model hewan tapi tidak pada manusia. Jadi kemudian apa yang kita lakukan Biasanya eh, dilakukan pertama-tama dengan memeriksa respon imun. Respon imun itu yang paling mudah tentu saja dengan mengukur titer antibody dan respon imun seluler pun bisa diukur dengan teknik tertentu. Kemudian kalau pada fase 3 selain hal tadi, maka karena dia sudah meliputi orang banyak dan masih, eh, dan responden ini juga eh melakukan perjalanan, berinteraksi dengan masyarakat lain, maka kemudian juga salah satu outcome yang perlu dilihat dalam uji klinik fase 3 itu adalah berapa banyak yang menjadi sakit. Permasalahannya seperti di China, tempat Sinovac, tempat eh, CoronaVac dikembangkan, itu kan sebenarnya insiden dari COVID relatif rendah. Karena itu kemudian mereka mencari negara-negara yang insidensinya relatif masih tinggi, yang komunitas uh, transmisinya dianggap masih berlangsung. Karena itu kemudian dia melakukan, mengikut berbagai negara tadi, kita Indonesia juga termasuk dalam site uji klinik, kemudian berhasil dan lain-lain. Tentu saja semua ini uh, ada trade-off-nya, jadi kemudian ada keuntungannya juga untuk ikut dalam uji klinik tadi yang nanti akan kita diskusikan kemudian. Populasi risiko tinggi tentu saja terutama menjadi sasaran pada fase 1 dan 2. Karena itu biasanya kalau kita lihat pada beberapa registri dari uji klinik fase 1 dan 2, umumnya mengikut sertakan tenaga kesehatan dalam hal uji klinik vaksin COVID-19 ini. Karena mereka dianggap risiko tinggi dan secara alamiah terpapar lebih sering dibandingkan dengan populasi yang mungkin work from home, kemudian nggak pernah kontak dengan orang luar, dan lain-lain, maka akan sulit dilihat efek atau efikasinya. Pada perkembangan uji klinik vaksin COVID, kalau kita bandingkan dengan uji klinik vaksin lain yang umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, banyak dari uji klinik tersebut dilakukan sekaligus fase 1 dan 2 dilakukan sekaligus dengan memperbanyak jumlah responden dan lain-lain. Ini adalah ditujukan untuk mempercepat evaluasi dan juga untuk mempercepat ditemukannya vaksin yang efektif. Sekali lagi sejauh ini dari uji klinik fase 1 dan 2 kalau dilihat dari registry registry tersebut terutama evaluasinya berdasarkan respon imun humoral dalam hal ini terbentuknya titar antibodi dan respon imun seluler. Pada uji klinik fase 3 inilah yang beberapa diantaranya mulai mencatat sebagai outcome berapa banyak yang terkena eh, yang terkena COVID-19 pada orang-orang yang sudah diberikan vaksin dibandingkan pada populasi umum. Karena kemudian kalau orang yang sudah diberikan vaksin dan menjadi sakit sangat sedikit atau jauh lebih rendah dibandingkan populasi umum, maka bisa dianggap bahwa vaksin tersebut kemudian cukup efektif. Nah, ini yang disebutkan tadi saya tampilkan beberapa. Kalau pada Sinovac, kita lihat bahwa ini adalah registri dari uji klinik fase 3-nya. Dia menggunakan eh, responden yang disasarkan adalah 8.870. Kemudian dosisnya dua kali dengan selisih 14 hari dan kemudian dilihat di follow up selama satu tahun. Jadi sekali lagi dia di follow upnya selama 12 bulan selain melihat efektivitasnya terkait dengan berapa jumlah yang bisa uh, terhindar dari infeksi COVID ataupun juga dilihat dari efek sampingnya. Kalau efek samping sudah terlalu tinggi biasanya kemudian di-stop uji kliniknya. Kalau ini yang dari Sinovac Sinovac ini fase 1 dan 2-nya kita lihat, dia sekali lagi bahwa yang disasar itu healthy population dalam hal ini, yang fase 1 dan 2. Nah, baik vaksin inaktivasi yang dibuat oleh Sinovac maupun Sinovac ini, keduanya menggunakan virus yang ditumbuhkan pada vero cell. Vero sel ini sendiri merupakan sel epitel dari ginjal kerah hijau. Jadi Vero kalau dari asal-usul nah penamaannya, dia berasal dari kata verde reno. Bahasa Esperanto yang berarti eh, verde itu hijau, reno itu ginjal. Karena dia menggunakan epitel dari sel kerah hijau. Dari sel ginjal kerah hijau. Kemudian ini adalah yang dilakukan oleh Asda Seneca yang bekerja sama dengan Oxford tadi, dia juga saat ini sudah memasuki fase 3. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, kapan kira-kira kita bisa mendapatkan vaksin ini? Masalahnya bahwa kapasitas produksi vaksin di dunia itu sangat terbatas. Saat ini relatif kapasitasnya sudah penuh. Nah, kalau kita menghitung bahwa Covid-19 ini saat ini sudah menjadi pandemi maka pandemi tersebut berarti seluruh penduduk dunia berpotensi untuk terinfeksi. Penduduk dunia saat ini hampir mencapai atau sudah lebih dari 7 miliar bahkan. Kalau misalnya dianggap herd immunity tercapai dibutuhkan 70 sampai 80% maka kita membutuhkan 5 sampai 5 setengah miliar dosis kalau misalnya dosis tersebut efektif dengan sekali pemberian. Sementara kita tahu bahwa vaksin inaktivasi maupun protein subunit umumnya membutuhkan beberapa kali dosis pemberian. Jadi jelas dibutuhkan waktu yang sangat panjang sebelum akan timbul produksi vaksin yang cukup banyak. Untuk menjangkau atau mensuplai kebutuhan penduduk seluruh dunia, perlu diingat juga bahwa pabrik-pabrik vaksin yang ada sekarang itu juga tidak cukup. Kalau kemudian kapasitas produksi vaksinnya dialihkan semua untuk memproduksi vaksin COVID-19, tetap ada beberapa vaksin imunisasi dasar yang harus tetap diproduksi. Jadi, dibutuhkan waktu yang cukup panjang, ada beberapa pertimbangan, tentu saja vaksin inaktivasi itu kan dilakukan atau dibuat dengan cara menumbuhkan virus ke dalam biakan sel. Jadi kemudian vaksin inaktivasi ini memerlukan BSL3. Tentu saja secara teori atau secara historis vaksin inaktivasi sebenarnya cukup banyak pabrikan yang yang bisa memproduksinya. Uh, Pertussis itu kan juga diproduksi dengan metode vaksin inaktivasi, antara lain. Jadi, mungkin cukup banyak yang bisa memproduksi, tapi tetap memerlukan fasilitas BSL3 dalam kaitannya bahwa ini yang diproduksi adalah suatu virus yang berpotensi melakukan transmisi penyebaran melalui udara. Vaksin DNA atau RNA itu relatif mudah diproduksi. Kita tahu dengan teknik tertentu, dengan metode PCR, tapi PCR yang didesain khusus. Maka kopi DNA atau RNA itu bisa kita produksi dengan relatif cepat secara in vitro. Namun dalam sejarah hingga saat ini kita belum membaca atau belum melihat adanya vaksin DNA atau RNA yang... Eh, yang sudah cukup efektif untuk bisa dipasarkan sebagai vaksin komersial. Memang kemudian dalam uji coba ada juga beberapa vaksin RNA yang saat ini mulai memasuki uji coba fase 3. Ya kita lihat saja bahwa kemudian vaksin-vaksin ini apakah kemudian menjadi efektif secara real setting dibandingkan dengan kemudian kalau melihat efek dari timbulnya antibodi atau uh, pemeriksaan respon imun seluler dan lain-lain. Vaksin protein subunit itu tentu saja membutuhkan fasilitas produksi khusus dan karena ukuran yang cukup kecil maka biasanya dia membutuhkan ajuvan untuk bisa efektif. Selain itu dia membutuhkan dosis beberapa kali. Vaksin viral vektor itu secara sejarahnya karena dia pertama-tama kali digunakan untuk terapi gen sebenarnya relatif lebih menjanjikan. Namun biasanya terapi gen itu dilakukan dalam setting uji klinik yang relatif terbatas dengan jumlah orang yang sedikit. Dalam sejarah kedokteran kita belum pernah melakukan uji klinik untuk vaksin viral vektor secara luas, multisenter dengan jumlah responden yang cukup luas, yang cukup banyak. Ini yang perlu kita lihat dan evaluasi pada uji klinik fase 3 nanti, terutama yang vaksin dari AstraZeneca tadi. E, tadi sudah disebutkan, bila butuh 70% coverage untuk health immunity, kita membutuhkan kurang lebih 5,5 miliar dosis vaksin, kalau itu single dose. Sementara tadi disebutkan juga bahwa vaksin inaktivasi dan protein subunit maupun virus like particle itu biasanya membutuhkan Multidos, paling tidak dua kali dosis, jadi paling tidak dua kalinya. Kemudian untuk masalah ajufan, packaging, biasanya vaksin itu membutuhkan kaca dan lain-lain. Maka ini juga perlu dipikirkan, cold chain untuk distribusi juga perlu dipikirkan. Jadi secara umum untuk banyak masyarakat rasanya bahwa vaksin ini akan membutuhkan waktu cukup panjang. Biofarma misalnya terlibat dalam uji klinik fase 3 dengan catatan bahwa kemudian kalau vaksin ini memang efektif itu akan memiliki lisensi untuk memproduksi di biofarma. Namun kapasitas awal diduga hanya sekitar 50 juta dosis yang tentunya kemudian akan diusahakan untuk ditingkatkan. Jadi kalau misalnya penduduk -tentu Indonesia 270 juta, kita membutuhkan 450 sampai 500 juta dosis. Dibutuhkan 2 sampai 3 tahun untuk bisa mencukupi. Saat ini eh, ada juga konsorsium yang dipimpin oleh lembaga Ikman yang menggunakan pendekatan protein subunit rasanya atau virus like particle untuk mendesain vaksin. Tapi sekali lagi tahapannya saat ini masih uji preklinik jadi justru butuh waktu lebih lama lagi. Dengan demikian butuh waktu bertahun-tahun untuk mencukupi kebutuhan dunia. Sore, maaf, maaf waktu. waktu, ya. waktu tinggal di update ya dokter ya. ya saya ini sudah beberapa slide terakhir. Terima kasih dokter Andre. Terima kasih dokter. Jadi strateginya tentu saja sedapat mungkin mengembangkan dan memproduksi sendiri. Kalau kita baca di berbagai media massa, banyak negara itu melakukan tanda petik down payment atau memodali beberapa perusahaan farmasi. Jadi dia membeli di muka calon-calon vaksin tadi, sehingga ketersediaannya relatif atau dianggap relatif mencukupi. Amerika melakukan itu untuk Moderna dan uh, perusahaan vaksin lainnya, termasuk Pfizer. Inggris juga melakukan itu untuk yang AstraZeneca, Cadox yang dengan uh, Oxford dan lain-lain. Termasuk kita sebenarnya Indonesia juga ketika terlibat dalam uji klinik fase 3 itu antara lain untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan suplai vaksin. Akan memiliki jatah dalam suplai vaksin. Kemudian secara internasional ada dua organisasi. Ada yang disebut sebagai CEPI, Coalition of Epidemi Epidemic Preparedness Innovation. Ini sebenarnya adalah konsorsium dari beberapa perusahaan farmasi dan pabrikan di dunia serta beberapa negara donatur. Termasuk di dalamnya sebenarnya ada Bill and Melinda Gates Foundation. Mereka pada dasarnya melakukan investasi mendanai penelitian vaksin untuk hak mendapatkan sejumlah besar vaksin dalam jumlah tertentu. Jadi kemudian penelitian vaksin itu membutuhkan dari beberapa sumber membutuhkan 500 sampai 600 juta dolar paling sedikit dan membutuhkan waktu 5-6 tahun. Jadi ini dianggap sebagai investasi dan kemudian mereka mendapatkan hak untuk vaksin yang dalam kasus umumnya digunakan untuk uh, diberikan kepada negara-negara yang membutuhkan. Lalu ada lagi Gavi, Gavi the Vaccine Alliance. Dia pada dasarnya melakukan aglomerasi kebutuhan dari negara berkembang untuk menekan harga. Jadi dia membeli dalam jumlah bulk. Dalam hal ini uh, dilakukan economic of scale, dia membeli dalam jumlah besar. Lalu vaksin tadi karena dibeli dalam jumlah besar, harganya bisa ditekan dan kemudian diedarkan atau dijual kepada negara-negara berkembang yang membutuhkan dengan harga yang sangat murah atau bahkan disumbangkan. Uh, Cepi maupun Gavi, The Vaccine Alliance ini sudah melakukan pembelian dan kontrak dengan banyak perusahaan vaksin terkemuka di dunia. Jadi mereka sudah mengamankan. Sayangnya kemudian memang Gavi ini hanya untuk negara-negara berkembang, negara-negara yang dianggap miskin. Indonesia misalnya sudah tidak termasuk ke dalam kelompok ini. Jadi kemudian pendekatan Indonesia untuk terlibat dalam uji klinik fase 3 vaksin untuk mengamankan lisensi dan produksi, saya pikir itu merupakan langkah yang strategis. Demikian juga bahwa secara paralel, Misalnya saja dibentuk konsorsium yang mengembangkan vaksin sendiri, seperti yang dilakukan oleh konsorsium dari lembaga molekuler Eijkman. Ini tadi sudah disebutkan. Jadi dengan kata lain kita butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mendapatkan vaksin ke kita. Mungkin kalangan medis karena kita umum kalangan medis bisa mendapatkan privilege mendapatkan vaksin dalam waktu lebih dekat. Tapi secara umum keluarga kita lainnya, masyarakat umum. Butuh waktu yang lebih panjang. Jadi karena itu pesannya adalah kita tetap butuh jaga jarak, cuci tangan, pakai masker serta menghindari keramaian untuk jangka waktu yang panjang. Saya sih pribadi rasanya belum ada vaksin yang cukup untuk penduduk Indonesia sampai akhir tahun 2021. Mungkin beberapa kalangan yang risiko tinggi sudah akan mendapatkan kalau vaksin yang ada sekarang efektif. Tapi untuk penduduk secara umum rasanya belum. Uh, ini yang bisa saya tampilkan untuk daftar pustakanya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, waktu saya kembalikan kepada Dr. Andre. Silakan, Dok. Baik, terima kasih dokter Sugi atas pemaparannya. Dok, banyak banget ya, Dok, model-model tipe calon vaksin dan tentu harapan kita segera mungkin dapat sampai ke fase akhir untuk dapat disebar ke masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu sekarang kita lanjutkan ke pembicara kedua, akan saya bacakan dahulu uh, CV beliau. Pembicara kedua kita adalah Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi, Spesialis Penyakit Dalam. Untuk CV-nya mohon ditampilkan. Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi, Spesialis Penyakit Dalam. Menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2009 kemudian melanjutkan magister epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2010 dan menamatkan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2015. Saat ini beliau uh, menjabat sebagai staf medis fungsional di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta, Ketua Koordinator Pendidikan Klinik Rumah Sakit St. Carolus staf pengajar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jaya Jakarta, Ketua Bidang Etika Publikasi Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, dan Editor Medical Journal of Indonesia, Akta Medical Indonesiana, Jurnal Damianus. Kepada Dr. Aswin, saya berikan waktu dan tempat. Terima kasih banyak, Andre. Terima kasih, Mendy. Uh, selamat sore, uh, Dr. Sugianto Ali, dan kepada sejawat sekalian, uh, saya akan share screen dulu, ya. Apakah sudah terlihat nih? Sudah sudah ya? Selamat sore kepada sejawat semua, para senior, para guru besar, para teman-teman sejawat, sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk uh, uh, kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan uh, materi saya pada sore hari ini. Um, saya Aswin dari FKIK Unikat Majaya dan Rumah Sakit Carlos. Pada kesempatan sore ini, saya akan presentasi tentang evidence-based COVID-19, update mengenai studi-studi klinis terapi COVID-19, dan implikasinya terhadap praktek sehari-hari. Ya. Dengan background saya sebagai epidemiologi klinik dan penyakit dalam. Ya. Saya membahasnya dari dua sudut pandang itu. Ini adalah perjalanan penyakit COVID-19 yang sudah kita ketahui ya. Pada fase pertama, infeksi awal ya pada fase uh, viral respon ya pertama-tama gejalanya bisa demam-demam ringan batuk kering diare sakit kepala lalu fase kedua ya fase paru-paru ya mulai sesak nafas itu mulai gambaran paru-parunya mulai tampak gambaran-gambaran bercak-bercak ya bilateral uh, infiltrat dan uh, pada fase ketiga adalah hiperinflamasi atau sudah cytokine storm ya um, Badai sitokin yang menyebabkan klinis pasien ARDS sesak ya, shock, SIRS, gagal jantung dengan berbagai peningkatan inflamasi marker, misalnya CRP, interleukin 6 dedimer, ferritin dan semuanya itu bisa naik. Kalau kita mau ukur, kita bisa ukur. Yang perlu kita lihat adalah terapi potensialnya di bawahnya ini. Ada beberapa antivirus yang sudah dipakai ya di di Jakarta ini termasuk di rumah sakit sin Carolus, termasuk di rumah sakit rumah sakit di Jakarta ya, yaitu um, oseltamivir dan favipiravir. Ada lagi obat yang juga merupakan uh, obat uh, antivirus yang menjanjikan yaitu remdesivir. Obat-obat anti malaria kita lihat bagaimana bukti-bukti ilmiah terbarunya untuk chloroquine dan hidroksikloroquin. Dan yang menarik juga nih yang di, yang banyak ya apa viral sekali apa trending ya trending topik. Convalescent plasma transfusion ini juga, ya nanti ada bukti-buktinya. Dan obat-obat lain untuk mereduksi imuno, uh, reaksi imun, misalnya kortikosteroid, ya yang rame-rame kemarin tuh beberapa minggu lalu pasien pada beli metason dan interleukin 6 dan interleukin 2 inhibitor, ya. Ini adalah uh, perjalanan virus tersebut masuk ke dalam uh, tubuh manusia ya COVID-19 ini virusnya, lalu dia masuk uh, berikatan dengan reseptor ACE di saluran nafas, masuk ke dalam uh, sel, ya sel bereplikasi virus RNA-nya, lalu mengalami translasi protein, dan membentuk inflamosom. Lalu dia menggandakan diri menjadi virus-virus kecil yang akhirnya dia mengeksositosis keluar dan menyebabkan badai sitokin ya karena jumlah virus yang banyak ini menentukan ternyata di dalam darah, di dalam sel dan dia keluar ke pembuluh darah mencetuskan badai sitokin atau ya fase inflamasi yang berat. Di sini kita melihat obat-obat ini ternyata memiliki beberapa uh, kerja ya di dalam perjalanan uh, virusnya ini masuk sampai bereplikasi. Dia mengintervensi glikosilasi pada reseptor dan memblok reseptor pada plasma konvalesen, hidroksikloroquine, dan kloroquin. Ini sudah ini mekanismenya sudah ditemukan. Terus menterminasi RNA transcription dengan antivirus ya, bukan cuma remdesivir tapi juga oseltamivir, uh, favipiravir. Lalu dia memblok protein yang sudah dibentuk, yaitu lopinavir dan ritonavir. Ini obat-obat untuk HIV ya. Aluvia Lalu dia juga bisa ada obat yang modal kerjanya itu memblok badai sitokin. Ya, misalnya anti sitokin seperti anakinra itu anti interleukin 1, tocilizumab anti interleukin 6 dan termasuk kortikosteroid juga langsung dia menghentikan badai sitokin. Ini adalah perjalanan virusnya tadi masuk dalam sel, ada yang memblok reseptor confluent plasma ya, terapi transfusi plasma konvensen. Terus dia juga bisa mengganggu glikosilasi dari reseptor di seluler. Yaitu masuknya itu dengan obat anti malaria, kloroquin dan hidroksi kloroquin. Dia juga bisa me menyelesaikan secepat-cepatnya itu transkripsi RNA dengan antivirus remdesivir, dan protein yang sudah terbentuk Uh, dihambat dengan obat lopinavir dan ritonavir ya merupakan obat anti HIV ya ini kedua Ini adalah uh, data dari bulan Maret ya sekitar Maret itu ada 1700 clinical trial dari COVID-19 di seluruh dunia yang paling banyak itu Amerika Serikat, Prancis ternyata ya, Cina, Spanyol dan Italia di Amerika Serikat aja terdapat 300 studi klinik ya dari uh, National Institute of Allergy and Infectious Disease. Ini adalah data yang dikumpulkan. Ini sudah naik nih ya. Tadi kan 1.700. Ini data yang baru kemarin, bulan Juni Juli ini sudah 2.000 an studi yang dikumpulkan oleh WHO terkait dengan COVID-19. Ada yang melihat bagaimana keamanan heparin misalnya pada kondisi dedimer yang meningkat. Kita ketahui bahwa D-dimer itu marker e, inflamasi juga dan itu meningkat menyebabkan koagulasi. Ya, jadi bisa membentuk apa plak-plak di pembuluh darah dan ini uji klinik terhadap heparin misalnya. Ada lagi uji klinik yang kita baca nih kedua Zuo Zuan Fei Bai Du. Nah, misalnya itu obat-obat herbal Cina misalnya. Tapi itu adalah studi-studi yang kecil skalanya bukan yang studi-studi studi yang besar, yang besar nanti ya kita akan bahas. Ini data-datanya dari bulan Januari, Februari, Maret 2020 untuk clinical trial di seluruh dunia terkait dengan COVID-19. Nah, ini studi-studi studi epidemiologi klinik ya pada pasien-pasien COVID-19 20 negara, jadi Cina, Amerika Serikat, tadi Amerika Serikat sama Cina tuh bersaing ya. Itali, eh, Perancis, Kanada, dan Spanyol. Ini adalah portal, portal Oxford untuk COVID-19 evidence service. Jadi kalau kita lihat di berbagai portal, misalnya Cochrane untuk systematic review, Scopus, Elsevier punya sendiri, PubMed itu punya basis-basis data, penelitian-penelitian yang bisa saling berpotongan. Jadi masuk juga di Oxford, masuk juga di uh, dan lain-lain. Jadi sama-sama penelitian satu bisa masuk di berbagai portal. Itu untuk Oxford. Ini memang untuk Center for Evidence Based Medicine-nya kan sangat maju di situ. Dia sudah mengumpulkan bukti-bukti yang terbukti ya. Misalnya treatment untuk COVID 28 trial yang sudah menjadi bukti yang bisa kita pakai. Dan nantinya bukti-bukti ini yang akan dipakai oleh para klinisi untuk menyusun guideline, ya, yang kita sebut sebagai evidence-based guideline. Ini adalah top 20 uh, obat-obatan, ini bisa berulang-ulang nih, uh, top 20 obat-obatan clinical trial pada COVID-19. Jadi kalau kita sebut uji klinik itu tidak hanya pada uh, terapi, ya, tapi uji klinik juga bisa pada pencegahan misalnya. Cuci tangan berapa efektif sih dibandingkan tidak cuci tangan misalnya uji diagnostik, apakah RT PCR ini dengan CRP dengan apa itu juga termasuk uji klinik. Tapi yang saya fokuskan di presentasi kali ini adalah uji klinik terkait dengan terapi. Obat-obat antivirus, antirematik itu banyak banget ya. Antirematik seperti tocilizumab, interleukin 1, interleukin 6 itu banyak jumlah clinical trial -nya. Dan antivirus juga sampai 70 ya, penelitiannya banyak anti malaria dan sebagainya. Untuk anti HIV juga banyak penelitiannya dari ritonavir, lepinafir, dan beberapa antiretroviral agent lain. Kenapa sih obat-obat anti-HIV dikandidatkan bisa untuk COVID-19? Karena dia sama-sama virus RNA. Ini adalah beberapa studi yang mempengaruhi ya, apa uh, uh, mengguncang ya, mengguncang uh, tata laksana lah namanya. Jadi mempengaruhi sekali uh, evidence base ya, evidence base atau guideline guideline kita di berbagai negara baik WHO maupun NIH maupun guideline Indonesia juga bisa dipengaruhi oleh studi-studi yang besar ini ya biasanya studi-studi klinik yang besar original artikel yang RCT RCT yang yang besar ya yang 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 uh, penting itu dipublikasikan dan di-accept oleh New England Journal of Medicine. Jadi kalau kita mau melihat clinical trial yang bagus kita bisa lihat di NEJM ya untuk studi yang uh, untuk area yang pertama itu hidroksikloroquine pada pasien dengan mild to moderate COVID-19 dengan atau tanpa azitromisin ini dia meng, uh, mengujikan pada 667 pasien dengan randomisasi multicenter tapi open label ya tidak double blind jadi hmm. blinding tapi terkontrol Hasilnya dia mengatakan bahwa pasien-pasien yang dirawat inap dengan um, COVID ringan sampai sedang itu mendapatkan hidroksikloroquine dengan atau tanpa azitromisin tidak memperbaiki klinikal status, ya misalnya sesaknya atau labnya, paru-parunya selama 15 hari. Ini mengguncang juga ya. Data bahwa hidroksikloroquine dikombinasikan dengan azitromisin ini sering kita pakai kadang-kadang ya. Atau chloroquine dipakai dengan azitromisin ternyata tidak memberikan perbaikan klinis dalam 15 hari ke depan selama perawatan pasien-pasien COVID-19 dibandingkan dengan standar care. Lalu ini juga randomized control trial dari pasien-pasien post exposure profilaksis ya. Jadi penggunaan hidroksikloroquine untuk pasien-pasien yang belum belum sakit tapi dia terpapar dengan pasien-pasien COVID-19. Jadi post exposure profilaksis. Ini pun dilakukan pada 821 asimptomatik ya. Memang kita belum tahu sih apakah dia positif atau negatif, tapi asimptomatik dan dia yang pasti uh, resiko risiko tinggi kontaknya atau risiko sedang terkontak dengan pasien-pasien COVID-19. Ternyata hidroksikloroquin juga tidak bisa mencegah kesakitan untuk COVID-19 ini pada pasien-pasien yang mendapat Uh, hidroksikloroquine ya, post exposure prophylaxis pada 4 hari pasca exposure. Tidak bisa. Ini yang lebih lama lagi, studi-studi observational. Jadi studi-studi klinik juga, tapi observational, jadi tidak interventional. Jadi observasi pada pasien-pasien yang uh, dirawat inap ya dengan uh, COVID-19, ternyata hidroksikloroquine pemberiannya juga tidak memberikan ya perbaikan ya dari klinis maupun uh, perbaikan endpoint ya, atau kematian mencegah kematian. Nah ini penelitian ini lebih lama daripada dua penelitian sebelumnya ya. Ini biasanya kalau penelitian-penelitian yang kita lihat itu pertama-tama mungkin dilakukan secara observational dulu, misalnya cohort prospektif atau retrospektif kita mendapatkan obat nih kandidat obat nih gitu ya masih etis kalau ini kan belum ada terapi yang standar maka kita memberikan obat-obat yang dikandidatkan atau kita tahu secara farmakologi bisa uh, mengurangi resiko uh, perburukan atau infeksi COVID-19. Pertama-tama yang dipublikasikan biasanya adalah studi-studi observational dulu atau cohort dulu. Tapi setelah uh, dapat data-data ini, lanjut ke studi klinik ya, uh, control trial ya, RCT. Ini adalah Area kedua yaitu lopinavir dan ritonavir pada adult hospitalized dengan severe COVID-19 pada hospitalized adult patient ya jadi pasien dewasa dengan COVID-19 yang berat tidak ditemukan juga perbaikan atau manfaat dari lopinavir dan ritonavir dibandingkan dengan terapi standar ini juga cukup eh, mengguncang juga sehingga nanti pada tata laksananya Lopinavir dan ritonavir ini hanya diberikan bila uh, tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Karena kita sudah tahu mekanismenya menghambat protein ya, tapi uh, tidak diberikan kalau ada obat lain yang lebih baik. Contohnya remdesivir, contohnya. Remdesivir merupakan harapan pada pengobatan COVID-19, ya. Pada berbagai trial yang menggunakan remdesivir sampai evidence based dari berbagai organisasi ya mengatakan remdesivir baik ya ini contoh preliminary report ya dengan remdesivir pada 1.063 pasien yang mendapatkan randomisasi double blind dan placebo control remdesivir superior terhadap placebo untuk mengurangi uh, masa rawat ya masa masa pemulihan ya pada pasien-pasien dewasa yang dirawat inap kalau COVID-19 dan mengurangi ya terbukti mengurangi infeksi pernafasan bagian bawah ini sudah ada dan dipublikasikan hasilnya ini compassionate use itu artinya kita menggunakan cohort ya cohort ini lebih lama nih studinya lebih dulu pada pasien-pasien cohort ya 61 pasien yang mendapatkan Remdesivir pada pasien COVID-19 yang berat perbaikannya tampak pada 68 ya. Lalu lanjutlah dia kepada placebo control trial, yaitu ini studi yang tadi. Jadi awal ini dulu, baru yang ini. Ini juga ya eh, apa berdampak juga terhadap eh, tata laksana kita. Penggunaan dexamethasone pada recovery trial ya pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Jadi terbukti bahwa penggunaan dexamethasone akan mengurangi angka kematian selama 28 hari pada pasien-pasien yang mendapatkan invasive mechanical ventilation atau oksigen. Jadi pasien-pasien sudah membutuhkan oksigen dan pasien-pasien yang memerlukan ventilator, jadi berat ya. Ya, jadi Pasien-pasien yang sudah, jadi dia populasi khusus ya diambil populasi-populasi yang berat. Jadi kontrol, open label trial, open label itu artinya dia tidak tidak menutupi bahwa dia mendapatkan obat itu, tapi dicatat ya pasiennya. Ya, ini adalah uh, tadi udah ya pembahasan tentang metason terus remdesivir lalu area berikutnya adalah plasma konvalesen. Ini ada salah satu protokol yang dipakai untuk studi yang besar ya menggunakan uh, plasma konvalesen. Jadi orang yang sudah sembuh memiliki antibody neutralizing antibody ditransfusikan kepada pasien-pasien yang berat yang membutuhkan uh, konvalesen plasma ini ya Dikandidatkan sebagai terapi pada severe uh, pasien COVID-19. Inilah protokolnya kita mengambil ya itu pasiennya mengambil penelitinya ya mengambil banyak e, sampel ya dengan blinding dengan randomisasi kita e, melihat bahwa protokol studi ini dirancang sedemikian rupa sehingga sepertinya pasien-pasien yang membutuhkan plasma konvalesen itu pasien-pasien yang memang berat yang membutuhkan antibodi naturalisasi. nah studinya sendiri ada studi case series ya pada case series di JAMA pada bulan Maret tahun 2020 ini JAMA juga jurnal yang uh, bergengsi ya, jurnal yang penting ini JAMA ini dia mengatakan melaporkan preliminary report dari tanpa kontrol ya, dari case series 5 critically ill patient dengan COVID-19 dan ARDS pemberian terapi plasma convalescent yang mengandung antibody netralisasi mampu meningkatkan status uh, klinis dari pasien-pasien COVID-19 ya. Ini baru tapi sifatnya baru keseris ya. Ini juga terapi lain apa studi lain ya. Nah, ini sudah maju kepada randomized clinical trial. Sayangnya pada studi ini, studi konvalesen ini yang cukup cukup besar nih studinya. Ini dia tidak uh, tidak terlalu uh, menganjurkan sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara mortalitas rawat uh, inap di rumah sakit selama 15 hari pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi plasma maupun yang masih standar care. Bagaimanapun kesimpulannya terapi plasma ini masih dalam penelitian kira-kira gitu, masih uh, belum sampai teruji sepenuhnya. Kalau memang ada dan memang aman ya, di screening ya uh, pasien yang sembuh dari covid itu benar-benar tidak ada HIV, tidak ada hepatitis B atau C dan memang bisa diberikan, dia boleh. Karena tidak ada pilihan lain pada pasien-pasien COVID-19 yang berat, yang sudah masuk di uh, ICU, sudah berat ya, sitokin somnya berat sekali, paru-parunya sudah putih-putih semua. Nah ini yang merupakan kandidat pasien yang mendapat terapi plasma konvalesen. Dan itu sudah dilakukan juga di Indonesia sebenarnya. Sudah ada penelitian dari SCM, sudah melakukan penelitian tersebut, dan rumah sakit Singkarolus sudah menjadi salah satu tempat yang uh, samplingnya. Jadi sudah ada pasien-pasien di rumah sakit kita yang sudah mendapatkan terapi plasma konvalesen. Berikutnya adalah penelitian menggunakan Favipiravir. Ini merupakan obat Jepang ya atau Avigan ya. Avigan ini juga antivirus ya seperti Remdesivir yang masih dalam beberapa penelitian masih dikerjakan di beberapa negara dan di Indonesia juga. Dan hasilnya juga menjanjikan ya. Jadi memiliki hasil yang uh, cukup promising gitu ya. Apa uh, baik itu hasilnya. Jadi pada studi eksperimental terkait dengan Favipiravir dengan open label study, uh, control study ya, di Beijing ini, dia juga uh, memberikan data-data bahwa uh, pemberian dari uh, Favipiravir ini bisa meningkatkan uh, klinis ya significantly higher improvement in the chest imaging. Dan memang Avigan ini sudah diteliti juga di Indonesia dengan multi center di berbagai kota di Indonesia termasuk juga salah satunya di Rumah Sakit Sin Carolus ya di Rumah Sakit Cipto di Gatot Subroto di Persahabatan dan uh, saya terlibat di dalam studi Favipiravir ini untuk me, me pasiennya ya kita sudah melakukan itu dan hasilnya sendiri belum dilihat sih secara data benar-benar data diolah tapi kita melihat ada lebih cepat ya konversi negatifnya pada pasien-pasien yang mendapat favipiravir dibandingkan dengan oseltamivir jadi cepat negatif suapnya gitu dan perbaikan gejala klinis ini adalah berbagai data studi-studi klinis yang menggunakan favipiravir jadi masih ongoing beberapa dan tosilizumab ini adalah anti interleukin eh, 6 ya. Jadi antibody anti interleukin 6 ini adalah obat-obat rematik ya untuk obat-obat rheumatoid artritis dan berbagai penyakit autoimun lain. Dia juga dipakai dan hasilnya juga ya baik ya. Tapi memang pada pasien-pasien yang sudah berat. Ya, beberapa masih conflicting si datanya ya, masih conflicting, tapi data-datanya eh, beberapa sudah menghasilkan angka yang baik ya cukup menjanjikan ya ini studi di line, ya dari dari tocilizumab memang lebih untuk populasi yang berat yang sudah ada cytokine storm ini adalah tata laksana covid 19 ya diagnosis dan tata laksana yang menjadi guideline yang pertama punya PDPI ya Perimpunan Dokter Paru Indonesia dan yang kedua punyanya PAPDI, ya PAPDI bekerja sama dengan PDPI, Perki, Perdatin dan Idai, ya. Dan di dalam ini, ini masih edisi lalu ya, edisi lalu tuh bulan April, sehingga belum mungkin ada update-nya nanti ke depannya, ada update-nya dari PAPDI punya masih menganjurkan pemberian Chloroquine azitromisin, oseltamivir memang nggak tersedia memang obatnya kalau remdesivir masih sangat terbatas. Jadi dianjurkan masih yang ada saja oseltamivir atau favipiravir yang sudah ada yang sudah uh, ada penelitiannya, vitamin C, vitamin B dan steroid. Nah ini yang juga penting ya, ini yang paling baru ya, akhir Juli. Ini yang penting. Yang terakhir uh, rekomendasinya dari guideline yang dikeluarkan oleh NIH ya, ya coronavirus treatment guideline panel ya, punyanya NIH ya. Yang pertama adalah remdesivir. Remdesivir itu diberikan untuk pasien-pasien yang um, dapat oksigen. Jadi oksigen ini menjadi parameter ya, bahwa dia ini bukan OTG ya, bukan pasien tanpa gejala, tapi bergejala. Dia mendapat oksigen, tapi oksigen dosis rendah. Jadi nggak berat-berat banget ya. Moderate, ya moderate, moderate, mild to moderate. Jadi pasiennya disarankan untuk mendapatkan, uh, bisa diperbolehkan ya, dianjurkan mendapat remdesivir. Apabila pasiennya mendapat oksigen yang biasa-biasa saja. Jadi yang dosis ringan. Tidak untuk pasien-pasien yang berat. ya Karena jumlahnya memang terbatas. Dan diberikan selama lima hari. Jadi pasien-pasien dengan oksigen dosis kecil dianjurkan mendapatkan remdesivir. Tidak pada yang high flow atau non-invasif atau invasive medical ventilation atau ECMO. Ya, karena terbatas. Berikutnya mengenai kortikosteroid. Tadi sudah diberitahukan mengenai dexamethasone ya. Itu juga apa menjadi penting sekali bahwa pasien-pasien uh, yang berat yang mendapatkan ventilasi mekanik dan oksigen ya yang yang berat itu dianjurkan mendapatkan dexamethasone, boleh mendapat dexamethasone. Tetapi untuk pasien-pasien yang ringan yang tidak membutuhkan oksigen, ya itu tidak menjadi uh, populasi yang cocok untuk mendapatkan dexamethasone. Jadi remdesivir dan kortikosteroid itu menjadi apa ya uh, harapan ya bintang pokoknya dalam guideline terbaru ini di akhir Juli ini ya untuk mesenchymal kimal stem cell yang digaung-gaungkan ya beberapa uh, penelitian mungkin bisa baca di PubMed itu ada berapa apakah stem cell bisa jawabannya tidak dianjurkan ya against ya jadi rekomendasi tidak menganjurkan untuk vitamin C D dan zinc ya dianjurkan boleh ya bisa dianjurkan untuk terapi konvalesen plasma terapi ini tidak cukup data, tidak cukup data untuk menolak maupun menganjurkan. Katakan begitu, jadi itu bahasanya epidemiologi, ya, bahasa rekomendasi klinik, ya, eh, uh, guideline ya. tidak cukup data untuk melakukan, uh, dianjurkan maupun me, me, tidak menganjurkan, gitu ya, melarang. Ya, itu tergantung situasinya. Kalau memang pasiennya udah no option, udah tidak ada pilihan lain, udah tidak ada, sudah terminalnya, sudah berat sekali warga ditawarkan mau atau tidak dilakukan ini boleh ya itu etis ya karena tetap harus inform konsen kepada pasien dan tapi juga e, memang sudah pasiennya berat ya memang sudah tidak banyak pilihan lagi yang kita bisa lakukan itu baru kita bisa lakukan ya atau dalam clinical trial itu boleh jadi intinya masih ongoing plasma kontalase ini untuk hidroksikloroquine plus azitromisin dikatakan tidak dianjurkan lagi Kombinasi dua ini yang bisa mem membuat aritmia justru ya memanjangkan QT interval, ya QT, terus kecuali tidak ada obat lain dan dalam clinical trial, seperti itu kata-katanya. Untuk lopinavir, ritonavir juga sama, tidak lagi dianjurkan oleh NIH, kecuali dalam clinical trial atau di dalam suasana yang tidak, um, tidak ada obat lain. Ya, kita sudah tahu mekanismenya, dia cukup mendukung. Untuk imunomodulator, tidak ada data yang cukup atau bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung maupun melarang. Itu bahasa juga bahasa bahasa apa bahasa bagusnya lah bahasa apa namanya um, epidemiologinya seperti itu ya bahasa uh, guideline nya apa rekomendasi nah apa itu yang kita sering mendengar solidarity trial ya di mana hydroxychloroquine dan lopinavir ritonavir ini di stop di tengah-tengah jalan. Jadi lengan ini di stop. Karena pada analisis di tengah-tengah jalan itu ya Indonesia termasuk ya dalam solidarity trial ini. Indonesia termasuk negara yang diikutsertakan dalam solidarity trial untuk COVID-19 ini. Ternyata dalam perjalanannya ini studi ini dihentikan di tengah jalan karena tidak bermanfaat memang. Malah banyak efek sampingnya seperti itu. Jadi pada analisis uh, yang tersebut ad interim ya, ad interim itu analisis sementara atau ad hoc di stop dulu di analisis tentu memang nggak bermakna. Jadi sekian banyak uh, subjek dari seluruh dunia. Jadi solidarity trial ini dilakukan oleh WHO untuk mencari kandidat obat-obatan yang terbaik untuk uh, COVID-19. Ternyata dua ini tidak tidak menjanjikannya, tidak 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 baik apa ongoing trial yang sedang dikerjakan di Indonesia untuk uh, di Indonesia sudah ada tiga ya tiga favipiravir, remdesivir sekarang dan convalescent plasma terapi favipiravir ini Avigan ya dan hasilnya sedang dikumpulkan sekarang multi center ya kita sering setiap minggu kita rapat ya untuk untuk uh, ini by zoom untuk mengupdate lagi mengupdate lagi uh, hasil klinik. Ya kebetulan saya terlibat di Favipiravir ini melihat data-data labnya, efek sampingnya apa saja, dan melaporkan ya apakah kapan dia negatif. Memang dibandingkan dengan Oseltamivir, dari 10 pasien yang mendapat Avigan dan 10 pasien yang mendapat Oseltamivir, kita bisa lihat dengan jelas lebih cepat negatif pada pasien yang dapat Favipiravir. Ya. Dan untuk klinik, juga gejala klinik, di awal-awal itu lebih cepat uh, selesai dia resolusinya. Untuk remdesivir juga ada di Indonesia, tapi rumah sakit St. tidak menjadi uh, side site penelitiannya. Yang ketiga adalah konvalesen plasma terapi. Kita sudah melakukan ini juga ya. Terus melakukan pada pasien-pasien yang sehat, apalagi pasien-pasien yang COVID berat, terus dia selamat, ya hidup dia, masih masih ada usia dia ya. Bagus, nah itu benar-benar antibodinya sangat baik, ya, sangat bagus. Dia kalau sudah selamat nih, ya apa bersyukur dan dia menyumbangkan darahnya itu dia punya antibodi yang baik dia bisa transfusikan ke orang lain dalam teorinya baik ya, dalam uh, beberapa report ya case case series tadi yang dijama dan beberapa trial kecil-kecil baik tapi kita masih menunggu hasil klinik yang lebih besar lagi saya pikir itu untuk update-update evidence based uh, medicine di bidang covid-19 ini ini adalah sebagian kecil aja terapi dari banyak sekali uh, studi klinik lain ya ada obat-obat Cina, obat herbal, obat ini untuk misalnya ventilator mekanik yang terbaik, pencegahannya apa, pasca pasca apa pasca Covid sudah sembuh didapat apa lagi, berbagai antibiotik lain tapi ini yang benar-benar studi-studi yang major ya yang yang besar, yang 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 terkenal yang saya bahas di sini. Semoga kita bisa apa uh, mendapatkan insight ya untuk terapi apa untuk guideline kita sehari-hari bahwa yang pertama antivirus ini masih menjadi yang kita pakai sampai sekarang termasuk rumah sakit Sinkarolus ya rumah sakit persahabatan RSCM kita masih memakai ya oseltamivir atau favipiravir Avigan atau remdesivir ya masih penting untuk yang berat kita bisa menggunakan dexamethasone untuk yang berat lagi jika terbukti ada cytokine storm yang berat ya dengan segala eh, klinisnya kita bisa memberikan dia eh, Anti interleukin Dan itulah uh, evidence based medicine ya, uh, kegunaannya dalam praktik klinik sehari-hari, bagaimana kita menyusun uh, guideline standar terapi di rumah sakit kita, gitu ya, di rumah sakit kita sendiri. Jadi tiap rumah sakit bisa beda-beda. Di rumah sakit Saint Carolus bisa beda dengan rumah sakit keadaannya sendiri beda dengan rumah sakit persahabatan dengan rumah sakit yang lain. Tapi intinya kita berusaha, kita berusaha untuk menemukannya. Jadi kita menjadi yang e, tidak mengutuk kegelapan tapi jadi lilin ya yang menerangi kegelapan itu kira-kira seperti itu ya ini adalah fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas ya yang terkenalnya museum anatominya dan ini adalah Rumah Sakit Sentralus terima kasih banyak untuk perhatiannya baik terima kasih Dokter Aswin atas penjelasannya begitu menarik ya dok begitu banyak penelitian memang untuk pengobatan pengobatan sementara sambil menunggu vaksin kita yeah. berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan obat-obat sehingga pasien dapat sembuh baik untuk membersihkan waktu sudah banyak banget nih dok pertanyaan-pertanyaan uh, yang masuk kita coba bahas ya dok ya. Nah. baik banyak sekali dari yang pertama dari Dokter Isabella untuk Dokter Sugi, saya ingin menanyakan untuk berapa lama yang dibutuhkan dalam pembuatan vaksin umumnya, Dok, dari masa preklinikal hingga lulus uji fase 3. Terima kasih. Ya, Pak uh, saya izinkan saya menjawab uh, sekaligus kemudian mungkin menambah beberapa hal karena mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah sempat baca. Baik, silakan Dokter. Uh, baik, kalau kita membuat vaksin maka itu dimulai dari awalnya mendesain vaksin, lalu kemudian melakukan produksi dan kemudian melakukan uji coba pada uh, hewan dulu, pada sel culture, dan lain-lain tentunya. Nah, uh, proses desain vaksin itu saat ini sangat dipersingkat dengan adanya ilmu baru yang kita sebut sebagai ilmu bioinformatik. Jadi kemudian kalau kita tahu sequence DNA atau sequence asam nukleat kita bisa memprediksikan berdasarkan eh, beberapa konsensus-konsensus tertentu ada beberapa yang bisa secara empiris kita tahu bahwa dia mulai dibaca, produksi polipeptida mulai dari mana dan lain-lain. Kemudian itu semua bisa dilakukan secara simulasi komputer. Lalu kemudian dari simulasi komputer itu kita bisa memprediksi struktur tiga dimensi dari suatu polipeptida atau suatu protein dalam hal ini protein dari virusnya. Kemudian bisa diuji cobakan secara simulasi komputer bagaimana pengikatan dia dengan major histocompatibility complex, bagaimana pengikatan dia dengan tisa reseptor, bagaimana pengikatan dia dengan antibody antibody suatu antibody yang umum yang ada itu bisa disimulasikan secara komputer. Jadi, kemudian sangat singkat, ditambah lagi sebenarnya desain vaksin yang ada sekarang itu banyak yang berangkat, tidak dari nol, tapi banyak yang berangkat dari perusahaan yang sebelumnya mencoba mendesain vaksin untuk MERS-CoV, mendesain vaksin untuk SARS, dan lain-lain. Jadi, kemudian memang untuk saat ini produksinya sangat cepat, nah. Kalau untuk yang normal, butuh waktu 5-6 tahun, tapi karena ini sangat cepat terus kemudian uji kliniknya tadi bahwa fase 1 dan fase 2 dibarengkan dengan jumlah responden lebih banyak, beberapa fase 2 dan fase 3 juga dibarengkan dengan responden lebih banyak, rekrutmen juga rekrutmen di responden dilakukan secara lebih cepat, maka tentu saja eh, diharapkan akan selesai lebih cepat, tapi tetap terutama di uji klinik fase 3, rasanya kalau mau dipercepat juga nggak terlalu bisa dipercepat seperti fase-fase sebelumnya. Kenapa? Karena kemudian eh, waktu follow up-nya itu, kalau seseorang diberikan calon vaksin, lalu kemudian kalau baru diberikan dua minggu tidak terkena infeksi, kan kita nggak bisa klaim bahwa vaksinnya sudah efektif karena kemudian belum tahu orang itu pernah terpapar atau tidak. Karena itu umumnya dari protokol uji klinik yang ada dari berbagai uji klinik fase 3 yang saya baca, itu umumnya follow up-nya setahun. Karena ya kalau misalnya baru dua minggu, memang belum terkena sakit ya karena memang belum terpapar, waktunya terlalu singkat. Itu sih yang bisa saya jawab. Uh, terima kasih dokter Andri. Mungkin yang lain Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin berikutnya dok, ada pertanyaan dari Hanif Mukti. Dokter Hanif, apakah mungkin bila vaksin dari luar negeri dengan tipe virus, mungkin maksudnya komponen virus yang berbeda, efektif digunakan untuk rakyat Indonesia dok. Seandainya vaksin efektif, berapa lama kira-kira kekebalan dapat bertahan? Apakah perlu vaksinasi ulang? Terima kasih dokter. Ya. Uh, terima kasih dokter Andri dokter Hanif uh, memang kemudian berbagai tipe virus itu uh, berbeda-beda di banyak negara tapi kemudian kebetulan gen yang mengkode untuk protein S ini relatif stabil atau istilahnya kita sebut sebagai konservatif dan umumnya vaksin-vaksin itu didesain untuk menyasar Bekerja pada protein S ini, dan protein S ini juga protein yang salah satu yang paling penting juga karena kalau protein S ini diblok atau dia mengalami perubahan, maka kemungkinan dia untuk berikatan dengan reseptor ACE2 yang sebagai jalan pertama dia masuk ke dalam sel itu kemungkinan besar juga tidak akan efektif. Jadi kemudian protein S ini yang e, disasar dan umumnya di banyak negara protein S itu konservatif sejauh ini. Itu sebabnya kita menggunakan e, real time PCR produk dari berbagai negara itu juga bisa dipakai di tempat kita karena kemudian menyasar yang gen-gen yang konservatif ini. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan cepat atau lambat mungkin protein S-nya ini akan sedikit berubah karena mutasi dan kemudian Mungkin butuh vaksin beberapa jenis. Jadi kalau kita kenal misalnya saja vaksin hepatitis B itu kan pada dasarnya ada tiga strain ya ADY, ADR dan lain-lain. Gardasil itu kan juga ada dua tipe, dua strain virus, bahkan ada yang empat strain virus. Vaksin influenza misalnya itu kan setiap tahun harus diberikan ulang dan lain-lain. Jadi uh, tidak tertutup kemungkinan itu, tapi secara umum protein S ini dianggap konservatif. Jadi kemudian mudah-mudahan tidak banyak berubah dan ada di beberapa negara, maksudnya di setiap negara itu mudah-mudahan tetap. Mengenai beberapa lama kekebalan bertahan belum ada yang bisa menjawab. Karena itu dalam uji klinik saat ini itu yang antara lain akan di follow up follow up-nya itu biasanya sesudah suntikan pertama, sesudah suntikan kedua, terus kemudian mungkin setiap bulan akan diambil darah untuk dicek antibodinya. Demikian juga orang yang sudah sembuh dari uh, COVID ini berapa lama antibodinya bertahan, apakah butuh vaksin ulang dan lain-lain saat ini belum ada data. Kita belum bisa menjelaskan mengenai hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dok, pertanyaan berikutnya untuk dokter Sugi lagi. Dok, dari dokter Bernard, bagian mana dari virus SARS-CoV-2 yang sering bermutasi, dok? Dan vaksin jenis mana yang akan jadi juara? Vaksin mana yang paling aman dan mengapa? Terima kasih, dokter. Uh, bagian mana dari SARS-CoV-2 yang sering bermutasi? Pada dasarnya, kalau virus RNA itu dia ketepatannya atau ketelitiannya dalam melakukan kopi genomnya itu jauh lebih rendah dibandingkan virus DNA. Kira-kira mungkin seperti 300 kalinya. Jadi dia akan sering bermutasi. Dan tentunya kalau dia bermutasi tergantung komponen mana yang bermutasi. Secara umum yang sudah diketahui ada beberapa protein yang memang dia banyak bermutasi. Lalu kita lihat ada data di GSET phylogenetic tree-nya itu sangat beragam. Tapi protein S itu yang relatif lebih protein S itu yang relatif lebih konservatif, yang sedikit mengalami perubahan. Yang lain adalah sebenarnya protein non struktural. Protein non struktural itu digunakan dalam melakukan metabolisme, dalam melakukan kopi dari genom dan lain-lain. Jadi kalau dia berubah, kopi genomnya itu juga akan bermasalah. Biasanya protein-protein itu lebih konservatif, walaupun masih mungkin ada perbedaan dikit-dikit. Jadi kalau ditanya ya biasanya protein struktural kecuali mungkin yang protein S tadi yang relatif konservatif Baik dokter, terima kasih dok. Oh ya, saya, saya maaf masih maaf tadi kita tinggal. Vaksin mana yang akan menjadi juara kita tentu belum tahu. Vaksin mana yang paling aman juga saat ini kan baru dari uji klinik fase 1 dan 2. Uji klinik fase 1 dan 2 biasanya sih kalau misalnya sudah ditemukan efek samping yang relatif besar dan banyak tentu sudah tidak akan lanjut ke fase 3. Jadi kalau dia lanjut ke fase 3 umumnya sih sampai saat ini relatif aman. Tapi, tentu dengan jumlah responden yang lebih banyak dan lebih besar, maka uh, efek samping yang jarang itu akan mulai muncul, dan itu akan perlu diteliti di dalam registry. Salah satu uh, outcome yang harus dicatat, ya, baik dokter. Dok, ini banyak sekali pertanyaannya. Saya rasa saya tidak bisa baca semuanya. Saya bacakan beberapa saja, dok, ya, dok. Yang berikutnya, untuk dokter Suki lagi, saya ingin bertanya, dok, jika ada pasien yang sudah terkena COVID. Baik pada pemeriksaan swab positif maupun telah dirawat inap dalam isolasi. Apakah masih diperlukan untuk pemberian vaksin ulang dokter? Uh, itu pertanyaan yang saat ini kita belum bisa menjawab jujur. Karena kemudian kalau dari beberapa penelitian yang ada yang tadi dokter Aswin sampaikan juga kan terapi plasma convalescence itu sepa, so, saat ini kesimpulan sementara paling tidak menjanjikan dan membantu. Artinya bisa timbul antibodi yang memang bisa bersifat protektif atau neutralizing antibody dan lain-lain. Masalahnya berapa lama antibodi itu bertahan yang kita nggak pernah tahu sampai saat ini belum ada datanya. Kalau misalnya antibodinya cepat atau lambat akan turun, maka tentu mungkin Diperlukan juga pemberian ulangan semacam booster, mungkin tidak setahun, tapi dua atau tiga tahun kemudian. Kita belum tahu datanya, tentu membutuhkan follow up. Demikian juga dengan pemberian vaksin, memang sementara follow up-nya sampai setahun, karena ini kan statusnya mau cepat-cepat dapat nih tapi rasanya sih di fase 4 post marketing surveillance pasti akan melakukan follow up sampai bertahun-tahun untuk kemudian menemukan dosis yang tepat berapa kali waktu yang dibutuhkan untuk booster dan lain-lain baik dokter pertanyaan berikutnya dari dokter Ersalina sore dokter sempat membaca di preliminary study vaksin Moderna beberapa minggu lalu disitu dikatakan responden tidak di screening terlebih dahulu apakah sudah pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak? Apakah bisa dikatakan reliable, dokter? Uh, jujur, saya ketika membaca registry dari clinical trials Moderna, salah satu exclusion kriterianya itu adalah tidak pernah, maksudnya exclusion kriteria, dia pernah menderita. Bahkan pernah negeri pun ke negara yang terjangkit pun, itu sudah dieksklud. Jadi harusnya uh, dengan kata lain respondennya sebenarnya di screening karena ada uh, kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusi. Baik dokter. Ya. Uh, berikutnya dari dokter Oswald Atmajaya untuk dokter Suki lagi. Saya ingin bertanya SARS-CoV-2 ini kan memiliki beberapa strain virus yang berbeda. Apakah efektif menggunakan seed virus dari luar? dan vaksinnya digunakan di Indonesia. Ini yang tadi sudah dijawab ya dokter ya? Ya, sudah dijawab. Uh, tambahan sedikit sih tadi beberapa pertanyaan mengenai vaksin merah putih. Jadi uh, seben, uh, saya jawab satu persatu dulu. Terkait dengan ini sebenarnya kan bahwa uji klinik itu dilakukan juga di Indonesia. Itu kan salah satunya untuk membuktikan bahwa vaksinnya efektif di berbagai belahan dunia. Kita lihat nanti report dari uji klinik yang dilakukan oleh uh, terhadap CoronaVac oleh UNPAD dan biofarma ini. Tadi sempat juga beberapa pertanyaan mengenai vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini yang dimaksud sebenarnya adalah vaksin yang dikembangkan oleh lembaga molekular Eikman tadi. Jadi, desain vaksin dan lain-lain memang dilakukan oleh Ikman tapi produksinya untuk skala kapasitas produksi dan lain-lain itu yang nanti akan dilakukan oleh biofarma Itu yang kemudian disebut sebagai vaksin merah putih namanya. Itu yang saya tambahkan sih. Baik, dokter. Dok, ada pertanyaan dari Dokter Sugata di Bandung. Untuk Dokter Suki juga, tadi dijelaskan dok, salah satu cara membuat vaksin adalah dengan menonaktifkan virus dengan zat tertentu. Kira-kira zat-zat tertentu apa yang dapat digunakan dokter? Terima kasih. Uh, saat itu tersebut banyak sih yang modern tentu dikembangkan yang lebih aman dan lain-lain. Tapi kalau dari dulu awal-awal itu yang sempat digunakan fenol misalnya. Untuk beberapa vaksin bakteri dinonaktifkan dengan fenol ada juga yang menonaktifkan dengan timur rosal misalnya. Tapi sekarang kan timur rosal kita nggak pakai lagi dalam vaksin. Karena walaupun walaupun dalam jumlah yang amat sangat kecil di bawah ambang batas, tapi kan dianggap merkuri, orang takut, dan lain-lain. Jadi timur rosal nggak dipakai. Banyak saat sat lain sih yang digunakan untuk melakukan inaktivasi. Alum presipitat misalnya itu yang digunakan dalam corona ada lagi pertanyaan berikutnya, Dok. Izin bertanya, untuk pasien yang sudah pernah positif coronavirus 2, eh, apakah tetap perlu divaksin? Apa masih dapat terkena kemungkinan masih dapat tertular Covid lagi? Tadi sudah dokter jawab. Tadi sama. sudah Mungkin ada pertanyaan beberapa yang saya baca, Dokter Anteng yang saya jawab langsung saja terkait dengan tingkat keamanan. Kali ya itu mungkin sekali menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu sejawat terkait dengan tingkat keamanan, kapan boleh diberikan dan lain-lain. Saya jawab secara global pada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, pada uji klinik selalu dipakai responden orang sehat. Jadi kemudian kita tidak mempunyai data untuk orang yang dengan kondisi tertentu dan lain-lain untuk bisa menjamin bahwa itu aman. Jadi dengan kata lain yang kita tahu dia aman untuk orang sehat. Tapi untuk orang lain eh yang sakit DM, yang punya penyakit autoimun dan lain-lain Tentu saja, memerlukan pertimbangan dari dokternya yang memberikan dan lain-lain. Kan, kita ada mengenal yang disebut sebagai risk benefit ratio. Tapi, secara umum, ada beberapa desain vaksin yang kemudian kita bisa, secara teoritis, kita bisa anggap aman untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi, secara teoritis, tidak aman untuk orang kondisi lain. Misalnya saja, kalau dia vaksinnya protein subunit. Maka kita tahu bahwa yang kita berikan protein pasti tidak infeksi. Tinggal hanya nanti kita lihat apakah mungkin dia berpotensi untuk menimbulkan reaksi hipersensitivitas atau tidak. Jadi, kemudian untuk itu, dia relatif aman diberikan untuk berbagai kondisi, tapi sekali lagi terpulang ya, tentu harus dilihat juga status orang yang bersangkutan. Per individu, secara teori, dia aman diberikan untuk banyak orang, bahkan. Pada beberapa kondisi seperti penderita HIV/AIDS mungkin juga aman diberikan protein subunit ini. Hepatitis B misalnya itu kan bisa diberikan juga pada penderita HIV/AIDS. Tapi misalnya saja desain vaksin viral vector yang replicating atau yang live attenuated virus sebaiknya sih mungkin tidak diberikan kepada penderita-penderita yang mengalami gangguan sistem imun itu sih um, secara teori demikian dan ya harusnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya pertanyaan untuk dokter Aswin dari dokter Ersa, Dok. Izin tanya, Dokter, sebelum pada terapi heparin, apakah bisa diberikan sejak awal pemberian antiplatelet pada pasien-pasien tertentu misal dengan penyakit komorbid seperti diabetes mellitus? Oke, okay, terima kasih dok ya pertanyaannya. Ya, uh, terima kasih untuk pertanyaan untuk heparin ini uh, memang ditujukan untuk uh, hiperkoagulabilitas atau hiperkoagulasi pada pasien dengan COVID-19 yang sering ya. Jadi pada pasien-pasien yang pada fase-fase hiperinflamasi itu bisa mengalami uh, salah satunya adalah hiperkoagula, state. dan itu Berisiko terhadap jantung juga ya terhadap pembuluh darah dan lain-lain. Jadi dan pasiennya pun juga berisiko karena dia terbaring Imobilisasi dan sebagainya risiko terdapat apa sumbatan lah gitu ya di pembuluh darahnya. Jadi memang sudah dianjurkan dan sudah ada trialnya untuk heparin untuk heparin ya. Tapi untuk um, antiplatelet, nah ini beda. Antiplatelet ini belum ada ya belum ada uh, secara spesifik untuk COVID-19 belum ada memberikan aspirin misalnya atau clopidogrel itu belum. Tapi kalau dia sudah memang mendapatkan terapi uh, aspirin atau clopidogrel itu karena penyakit dasarnya, misalnya dia sudah ada riwayat pemasangan stent atau sudah ada CAD dari hasil apa ekokardiografinya sudah ada plak-plak sudah ada apa namanya uh, hipokinetik yang menyatakan dia sudah ada CAD penyakit jantung koroner, terapi tersebut tetap diberikan boleh diberikan. Jadi aspirin, askardia, e, uh, ya semua itu klopidogrel boleh diberikan dan tetap tapi diberikan juga heparin karena mekanismenya berbeda. Jadi dua-duanya diberikan. Jadi, begitu dok. Baik, terima kasih dokter. Ya. Pertanyaan berikutnya untuk dokter Asin lagi dari dokter Kevin. Izin bertanya untuk pengobatan pada COVID-19 di Indonesia lebih bagus menggunakan kloropin atau hidroksikloropin ya, dok. Terima kasih dok. Untuk Kevin ya pertanyaannya terima kasih. Jadi sebenarnya bukan cuma untuk Indonesia aja pertanyaannya bukan untuk Indonesia tapi secara umum secara umum dalam studi-studi kebanyakan tidak berbeda bermakna ya dan klorokin uh, itu mirip-mirip uh, hasilnya ada studi-studi yang mengatakan jadi tidak in, tidak inferior ya non inferior pada klorokin dibandingkan dengan hidroksikloroquine tapi memang ada studi-studi juga yang mengatakan hidroksiklorokin lebih baik, dosis lebih kecil, tapi lebih menghasilkan uh, lebih baik uh, hasil studinya apa uh, clinical outcome-nya lebih baik pada hidroksikloroquin dibandingkan dengan klorokin karena membutuhkan dosis yang lebih besar kalau dibandingkan dengan hidroksikloroquin. Jadi efek sampingnya lebih kecil kalau diberikan dosis lebih kecil seperti itu. Tapi secara umum kedua-duanya sama, ya sama dan ternyata kedua-duanya tidak terlalu dianjurkan Menurut ya, studi studi klinik besar ya, uji klinik yang besar yang sudah dipublikasikan tadi tidak ber, e, berbeda pada orang-orang yang tidak mendapatkan. Jadi kita sudah meninggalkan tuh penggunaan kloroquin ya. Di sini di rumah sakit kita, baik di rumah sakit beberapa rumah sakit lain yang saya tahu sudah nggak memakai lagi baik chloroquine maupun hidroksikloroquin. Baik dokter, terima kasih dok. Dok, uh, ini ada pertanyaan mungkin maksudnya untuk populasi khusus seperti SLE atau hepatitis, apakah bisa diberikan vaksin COVID-19 dokter? Sugi uh, ya. Iya, terima kasih. Terima kasih dokter David. Kalau terkait dengan hal itu sih sebenarnya saat ini belum ada data. Karena sekali lagi uji klinik yang dilakukan baik fase 1, fase 2, fase 3, semuanya lakukan pada orang sehat. Tapi secara umum, kalau untuk kasus-kasus yang complicated seperti ini, maka kalau vaksin yang diberikan semakin murni, tentu akan semakin baik. Dalam hal itu mungkin protein subunit kan relatif lebih murni, mungkin akan lebih baik. Tapi kemudian ada trade-off. Protein subunit ini biasanya imunogenitasnya rendah. Jadi, membutuhkan pemberian beberapa dosis dan lain-lain. Terakhir, kita kan juga perlu melihat eh, risk benefit rasionya. Kalau itu seorang tua atau seorang dengan SLE dan hepatitis, tapi dia hidup di lingkungan dengan risiko tinggi. Yang kalau dia ter, dengan beberapa sudah SLE hepatitis, misalnya, kemudian ada beberapa risiko yang meninggikan dia, eh, risiko yang... Yang intinya menyebabkan dia berada dalam kasus yang kalau terkena COVID akan menjadi sakit berat, yang jatuh ke dalam gagal pernapasan dan lain-lain. Maka pada kasus itu kan ceritanya lain untuk pemberian vaksin dibandingkan dengan pada orang yang sehat-sehat, risiko rendah, yang tinggalnya di pemukiman yang sendiri, yang gak padat dan jarang ketemu orang karena kerjanya belakang komputer. Jadi banyak pertimbangannya sih menurut saya. Kita tidak bisa melihat suatu kasus hanya hitam putih saja. Itu Oke, yang. Menurut. Terima kasih. Terima kasih. Dok, dok. Pertanyaan berikutnya untuk Dokter Aswin. Dok, izin tanya lagi, Dok. Pada pasien dengan imunocompromised, apakah mungkin terjadi false negatif hasil pemeriksaan PCR swab test? Ya, terima kasih. Pertanyaannya, Dokter Elsa ya. Jadi untuk pasien siapapun bisa mengalami false negatif, tidak hanya pada pasien-pasien imunokompromis. Di sini imunokompromis tidak tidak uh, tidak menjadi faktor ya. Tidak menjadi variabel pengganggu pada hasil PCR swab. Karena PCR swab itu kan materi uh, virusnya. Materi virusnya ya. pada pada swab itu materi virusnya. Jadi meskipun dia imunokompromis atau tidak, tidak uh, tidak berpengaruh. Jadi pada semua orang bisa tapi semua orang bisa mengalami false negatif. Tidak hanya pada Imunokompromis, tapi faktor menyebabnya bukan karena imunokompromisnya. Kalau imunokompromis itu berpengaruh terhadap hasil rapid, ya, terhadap hasil antibodinya Bisa uh, terjadi uh, apa, uh, false negatif. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor imunokompromisi yang misalnya pasien HIV atau pasien dengan lain-lain sirosis, -lain, termasuk diabetes juga. Diabetes itu kan imunokompromis juga. Diabetes. Terus pasien-pasien uh, uh, lainnya lagi, menurut apa, sirosis hepatis yang mengalami immunocompromise, bisa mengalami uh, rapidnya itu false negatif. Itulah mengapa kita perlu tetap swab itu. Baik dokter, terima kasih. Intinya terus tutup swab yang diutamakan ya dokter ya. Berikutnya adalah untuk um, dokter Sugi dok setelah divaksin dengan setelah divaksin SARS-CoV apakah rapid test akan menjadi reaktif dok nah, ya, terima kasih atas pertanyaannya saya pikir sih ini tergantung dari uh, jenis vaksin yang akan digunakan kalau misalnya dia memang subunit protein dan memang itu murni untuk protein S. Rapid test itu sejauh yang saya baca memang beberapa pabrikan dia tidak menjelaskan dia menggunakan metode apa. Tapi dari beberapa yang saya baca umumnya menggunakan uh, deteksi antibodi terhadap N. Karena deteksi terhadap protein nukleokapsid tadi dan dia sifatnya juga banyak cross reaksi dengan Virus corona lainnya itu sebabnya kemudian dengan virus beta corona lainnya itu sebabnya kemudian kadang-kadang juga ada false positif. Nah kalau dia vaksinnya inaktivasi, di mana kemudian semua komponen virusnya dicampur jadi ada di situ tidak dipisah-pisahkan, maka tentu akan terbentuk juga antibodi terhadap protein N tadi. Maka rapid testnya bisa saja menjadi positif. Tapi kalau dia kemudian spesifik protein S, kalau rapid testnya memang terhadap protein N saja tidak ada yang lain, maka kemungkinan dia tidak akan bereaksi. Jadi tergantung jenis vaksinnya dan tergantung juga mengenai antigen apa yang digunakan dalam rapid test tadi. Beberapa rapid test yang saya ketahui memang menggunakan protein N. Jadi kemudian kalau dalam hal itu tentu vaksin virus inaktivasi mungkin juga virus virus like particles yang komponen virusnya lebih lengkap mungkin bisa menjadi positif. Tapi kalau yang dia murni protein S mungkin tidak. Vaksin DNA kalau dia memang hanya mengkode untuk protein S itu juga mungkin tidak akan bereaksi. Baik, nah, terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya untuk dokter Arswin. Dok dari dokter Ruswati, Medan. Dokter Aswin, apa bagaimana dengan penggunaan ECMO, dokter? Ya, jadi uh, ECMO ini uh, masih uh, data-datanya belum juga belum belum apa ya seragam semuanya penggunaan ECMO ini. Tapi masih ongoing juga. Memang tidak menjadi perhatian uh, sebanyak yang lain seperti plasma konvalesen atau obat-obat uh, antivirus ya atau steroid ya, tapi Tetap uh, arahnya sepertinya baik. Arahnya baik ya. ECMO itu seperti dia uh, pasien seperti dicuci darah gitu. Untuk memberikan oksigenasi di dalam darahnya dia lebih baik. Seperti itu. Jadi seperti semacam cuci darah lah gitu. Cuci darah singkatan dari uh, extra corporeal membrane oxygenation. Jadi uh, dari beberapa bukti masih conflicting juga. Belum ada data yang selagam semua. Semuanya bagus itu enggak. Ada juga yang masih belum mengatakan uh, belum. Tapi kalau dari studi-studi pada outbreak-outbreak sebelumnya, dia memberikan uh, bukti yang bagus sebenarnya. Dan saya bilang dia promising untuk uh, COVID ini. Tapi tidak semua pelayanan kesehatan kita bisa menggapai ECMO. Itu mahal dan kita masih belum belum itu belum juga bisa. Seperti itu. Jadi belum belum terapi yang bisa dipakai diakses oleh semua orang. Baik dokter. Untuk alat ekmonya aja di Jakarta terbatas ya dokter ya untuk beberapa rumah sakit saja ya. Hmm. Uh, saya rasa karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab kita akhiri di sini. Terima kasih untuk para peserta, terima kasih kepada dokter Aswin, dokter Suki. Uh, akhirnya kita sampai juga di ujung acara kita, saya dan tim dari kmki IKAC mengucapkan terima kasih kepada para pembicara pada webinar kali ini. Dan seluruh peserta juga mungkin uh, sebelum kita menutup acara pada hari ini ada take home message dok dari dokter Suki maupun dokter Aswin. Baik, uh, dari saya dulu saja yang mulai ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta seminar pada sore hari ini, Dokter Ante dan juga Dokter Aswin yang sudah sharing uh, take home message dari saya sih singkat saja bahwa walaupun saat ini sudah uji coba vaksin tapi kita belum tahu bagaimana hasilnya dan kalau dia efektif pun akan butuh waktu yang cukup panjang sebelum vaksinnya itu bisa available lah untuk kita untuk bisa kita dapat. Jadi dengan kata lain sih Uh, apa yang sudah kita praktekkan menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan lain-lain, itu tampaknya masih harus kita lakukan untuk jangka waktu yang masih cukup panjang. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Okay. Oh dari saya data-data um, itu banyak sekali setiap hari muncul ya di berbagai situs jurnal itu di internet, di internet. Dimanapun ya banyak kita dan kita disuguhkan dengan data yang gratis sebenarnya penelitian terkait COVID itu uh, free akses ya. Tapi kita harus uh, apa, melihat kondisinya itu sesuai dengan kemampuan uh, rumah sakit kita atau pelayanan kesehatan kita, ketersediaan yang kita punya. Semua obat tuh baik, tapi kalau sudah dituliskan tidak uh, didukung oleh bukti-bukti uh, ilmiah ya kita jangan pakai. Kecuali dia memang nggak ada no option, nggak ada pilihan lain atau dalam studi klinik kita baru bisa yang penting kalau dalam melakukan studi klinik misal rumah sakit kita menjadi tempat untuk studi klinik gitu ya yang penting inform konsen kepada pasien dan kita memantau dengan betul hari per hari apakah ada efek samping atau tidak untuk penggunaannya sendiri buat obat itu ya kita masih ngasih memegang antivirus untuk yang berat kita masih bisa menggunakan steroid supportif jangan lupa ya semuanya antibiotik antibiotik yang luas Pembelian terapi cairan, nutrisi yang adekuat, dengan tim multidisiplin yang baik, kita bisa me, menyelamatkan nyawa ya, dan menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada dokter-dokter Sugianto Ali, Master of Medical Science, dan dokter Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi Klinik dan Spesialis Penyakit Dalam. Uh, akhir kata saya kembalikan ke dokter Mendy selaku MC, Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Andre dan terima kasih Terima kasih Mendi. Oke baik. Terima kasih kepada Dr Andre selaku moderator. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk Dr Sugianto dan Dr dan Dr Aswin sebagai pembicara kita hari ini. Terima kasih untuk pemaparan dan diskusinya. Tema hari ini sangat-sangat luas sangat-sangat baik sangat-sangat menarik dan semoga kita semua bisa memerangi Covid-19 ini. Kemudian saya ingin mengingatkan untuk e sertifikat akan diberikan paling lambat satu minggu setelah acara seminar ini berlangsung dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang yang sudah kami tampilkan. Absensi ini hanya berlaku 15 menit setelah, setelah acara seminar berlangsung berarti kurang lebih kisaran jam 17.15. Nanti setelah itu absensinya akan menghilang. Kemudian uh, berikutnya saya akan memaparkan jadwal seminar awam. Pada tanggal 8 Agustus 2020 akan ada seminar berjudul Permasalahan Kulit Selama Adaptasi Kebiasaan Baru. Berikutnya ada lagi seminar awam tanggal 15 Agustus Vaksinasi untuk anak dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama masa new normal. Baik, akhirnya sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam seminar online ini. Kami harapkan dapat bertemu kembali di seminar-seminar berikutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, saya pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.